sejahtera. Selamat pagi semua. Seperti yang dah kita nyatakan tadi, kita dah lihat ada banyak isu yang kita perlu kejar dan kita juga perlu bagikan masa. Kalau tak silap tadi, Pengurusi Majlis menyatakan 11.45. Dah boleh lebih 11.10 yang kita kena berhenti untuk sesi soal jawab. Kita cuba penuhi yang itu. Sebelum kita pergi ke soalan segmen seterusnya, saya amanah ya, saya nak sampaikan satu soalan daripada seorang ibu dari Kuala Terengganu. Diharap akan ada yang boleh beri jawapan secara ringkas. Ibu dari Kuala Terengganu ini, anaknya sekarang di dalam tingkatan 1. Anaknya mengikuti inklusi penuh semasa di sekolah rendah. Apabila masuk ke sekolah tingkatan 1, sekolah tersebut tidak ada pendidikan khas. Dan sepanjang setahun anak dia tingkatan 1 di sana, sangat dia ibu ni pun tak pasti macam mana caranya. Mungkin nak mendapatkan sokongan, bantuan, ibu ni dah cuba. Tapi mungkin jawab soalannya ialah, adakah pembelajaran anak-anak seperti anak saya ni masih dipantau oleh pihak pendidikan khas? Jika ada, bagaimanakah sepatutnya peranan yang dimainkan oleh mereka bertanggungjawab terhadap perkembangan pembelajaran anak ini? Seperti yang disebut oleh Puan Susila tadi, program PPI ini boleh dilaksanakan di semua sekolah di Malaysia, termasuk sekolah yang tidak ada pendidikan khas. Jadi inilah soalan yang diberi. Feedback dari siapa? Sila respon. Fahamkan kembali ya, soalan daripada ibu dan kawasan lain. Anaknya belajar secara inklusif ya, dari PPKI belajar secara inklusif di tingkat rendah. Naik ke tingkatan 1 tiada PPKI ya, maknanya dia terus inklusif dia kan? Dia dapat cemerlang dalam BPSI, dia masuk sekolah kawanan. Okay, maknanya dia tetap meneruskan pembelajaran secara inklusif. Tapi sekolah menengah tak ada PPKI. Sekolah rendah ada PPKI, jadi maksudnya semasa dia inklusi sekolah rendah tu adalah bantuan dan guru-guru pendidikan khas PPKI tu ya. Mungkin ada sokongan yang dapat diberikan. Tiada masalah anak ini berada di sekolah arus perdana, sekolah harian biasa yang tiada PPKI, sebab inklusi boleh berlaku di mana-mana ya, di semua sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan. Jadi cuma guru di sekolah tersebut ataupun takdir sekolah tersebut perlulah memberi perhatian. Memang kita memberi sokongan juga kepada murid berkeperluan khas yang belajar secara inklusif di sekolah yang dari PPKI ini. Jadi pentadbir sekolah memainkan peranan ya, mendapatkan jika anak-anak ini memerlukan sokongan, dia perlu berhubung kepada TPD atau JPN ya. Dan mereka akhir tentulah KPM lah kalau ada masalah yang berkaitan yang memerlukan intervensi daripada KPM. Kita tidak membiarkan anak-anak ini, walaupun sekolah itu tak ada PPKI, tak ada guru pendidikan khas. Dalam buku garis panduan itu kita ada menyebutkan, jika sekolah tersebut tiada PPKI, pentadbir sekolah memainkan peranan boleh memohon bantuan daripada sekolah yang ada PPKI yang berhampiran. Katalah dia perlukan mungkin peralatan ataupun saya rasa yang ini anak cemerlang ya, autism lah yang cemerlang. Kalau dia memerlukan sokongan dari segi mungkin emosi ke, tingkah laku ke, boleh berhubung dengan sekolah yang berhampiran yang ada PPKI. Guru pendidikan khas yang berada di program itu boleh membantu, atau boleh berhubung kepada pegawai pusat perkhidmatan pendidikan khas yang berhampiran. Kita untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita ada pusat perkhidmatan pendidikan khas yang lokasinya di sekolah-sekolah pendidikan khas. Kalau sekolah anak puan ini berhampiran dengan sekolah pendidikan khas yang ada pusat perkhidmatan pendidikan khas, boleh berhubung dengan pegawai di situ untuk memberi bantuan, atau PPD lah, pejabat pendidikan daerah atau JPM. Ya, jadi kita tidak akan membiarkan, kerana walau di mana pun mereka berada, murid berkeperluan khas tetap murid berkeperluan khas, masih pendidikan mereka masih di bawah tanggungjawab bahagian pendidikan khas, PPM. Ya, terima kasih.
Jadi maksudnya ibu ini perlu melalui pentadbir sekolah, bukan dia sendiri yang pergi ke PPD. Pentadbir sekolah dia memainkan peranan yang penting mengesan apa keperluan murid ini. Ibu itu sendiri pun boleh berhubung, boleh berbincang dengan pentadbir sekolah lah, untuk mendapatkan sokongan yang diperlukan. Kita pada hari ini juga Profesor Aisyah akan berkongsi rumusan daripada temubual-temubual interview yang pihak Surakarta melakukan dengan guru-guru berkenaan dengan masalah-masalah cabaran-cabaran yang berada di pendidikan khas anak-anak di PPDI. Sebelum itu kita cuba cover sebanyak mana yang boleh. Jadi saya harap soalannya akan diberikan sekali dan dijawab ringkas tapi cukup. Maksudnya macam mana ya? Diharapkan bukan jawapan yang memuaskanlah. Okey, yang pertama, soalan yang pertama, tadi Puan Susila dah sebutkan tentang PPPM di mana pada tahun 2011-2012 hanya lebih kurang 6% murid berkeperluan khas di PPI. Menjelang 2015, targetnya adalah 30% dan sudah hampir dicapai pun 29.13%. Ini menunjukkan KPM memang komited untuk menambah bilangan murid. Jadi maksudnya di sini ialah pendidikan inklusif sangat penting kepada MBK. Kita sebagai ibu bapa, dan bila kita tahu yang inilah hak anak kita, kita pun nak juga. Tapi kita perlu juga tahu kenapa ianya penting, mengapa kita perlu fight untuk hal ini. Dan saya minta kalau boleh Puan Azariza berikan pandangan apakah kepentingan PPI ini dari sudut sebagai seorang pendidik, apakah kepentingan PPI ini kepada MBK. Dan Cik Azrizal juga memberikan pandangan juga daripada pengalaman Umar selama sekolah rendah, sekolah menengah. Apakah kepentingan yang Cik Azrizal harapkan dan telah pun dicapai oleh Umar melalui program PPI ini? Baik, kepentingan program inklusif ini untuk murid berkeperluan khas. Apa yang saya nampak paling basicnya adalah mereka diberi peluang sama macam anak-anak yang lain. Jadi bila peluang, saya rasa benda itu macam simple, ringkas tetapi sangat bermakna untuk anak-anak istimewa ini, untuk anak-anak yang berkeperluan khas ini. Sebab mereka tidak dipinggirkan, mereka tidak diasingkan, mereka sama je belajar macam kawan-kawan mereka yang lain. Mungkin di sekolah rendah dia tak berapa nampak beza dengan kawan-kawan yang lain, tapi bila di sekolah menengah, kalau diasingkan yang dia tidak mengikuti program inklusif, anak-anak ini akan, contoh umur dia dah 14 tahun atau 15 tahun, dia akan cakap kawan dia dah ambil PT3, dia kata PT3, cikgu saya bila lagi? Sedangkan dia boleh, dia kata saya boleh baca, saya boleh buat karangan. Okay, kalau kita beri dia peluang tu, kalau dia mengikuti program inklusif dan macam saya kata tadi, mungkin yang mula-mula tadi masalah dia mungkin ada parent yang tak pernah percaya untuk anak dia masuk ikut program inklusif. Tapi kalau kita dah berani percaya dan kita bagi dia masuk program inklusif tu, jadi dia tak rasa dia rendah diri. Dia rasa dia sama macam kawan-kawan dia lain, sama dengan kawan-kawan dia yang masa kecil dia main contohnya kan. Jadi bila besar, kenapa dia asing? Kenapa dia dekat program pendidikan khas? Kenapa dia tak belajar macam ikut kurikulum kebangsaan, kurikulum yang biasa? Kenapa dia tak ada sejarah? Kenapa dia tak ada geografi? Dia kata. So bila dia boleh, so kita sarankan dia untuk masuk inklusif. So satunya dia akan sama macam murid-murid yang lain. Hak dia belajar, hak dia untuk bersosial tu sama. Jadi saya rasa itu saja, itu yang penting. Yang lain tu dia belajar lambat, dia belajar cepat. Itu lepas tu ada gurunya di situ, peranan ibu bapanya juga penting dan peranan sekitarnya, masyarakat di sekeliling tu pun kena bantu jugalah. Kalau orang kata dia lambat, okey kenapa lambat? Okey, kalau dari segi pihak parent, kalau lambat okey mungkin ada tuition ke, mungkin ada guru boleh bagi latihan-latihan tambahan ke, pengukuhan ke, macam tu. Jadi bila sama, bagi dia peluang yang sama dengan murid-murid yang lain. Itu saja. Okey. Respon daripada saya, pentingnya inklusif itu memanglah, saya tak tahu apa ayat nak digunakan, mungkin yang terbaik itu digunakan, sangat-sangat penting untuk anak-anak istimewa atau semua ini diberi peluang untuk menjadi program inklusif.
untuk Umar umpamanya, bagi pendapat kami sebagai parents, Umar pada sekolah rendah tu rezeki akademiknya dia boleh, dia boleh mengikuti. Tapi bila masuk darjah 5 dan darjah 6 dia sudah mendapat cabaran. Alhamdulillah dia lulus peperiksaan UPSR. Masuk sekolah menengah, cabaran akademik ni jauh lebih tinggi lah. Dan masuk form 4 dan form 5 tu memang boleh dikatakan hampir kepada impossible untuk Umar mengikuti akademik aliran perdana tugas. Sangat mencabar untuk beliau. Tapi bagi saya itu bukan alasan untuk dia tidak pergi ke program, tidak mengikuti program inklusif. Kerana selain daripada akademik, Umar juga saya percaya akan belajar banyak lagi perkara yang non-akademik apabila mengikuti program inklusif. Terutamanya anak autisma ni, apa kita tahu, ramai di kalangan anak kita, masalah mereka apa? Masalah mereka adalah social interaction dan juga communication. Jadi dengan mengikuti program inklusif, dia memberi exposure yang seluas-luasnya untuk Umar belajar apa itu social interaction, social rules, pergi ke kantin, macam mana nak beli barang, apa nama ni, beratur, minta kebenaran pergi ke tandas. Semua perkara-perkara ini dia akan belajar secara indirect. Takkanlah semua benda tu kita nak tunggu ajar satu benda tu. Ada perkara, banyak perkara yang dia boleh belajar secara indirect dengan apabila beliau diberi peluang, expose dengan dengan rakan-rakan yang sebaya di aliran perdana. Okey, itu dari segi satu aspek. Dari aspek yang kedua, bagi pendapat saya, ia juga satu benchmark ataupun ia juga satu tanda aras apa kejayaan program inklusif ni. Bagi saya adalah satu tanda aras masa depan negara kita. Masa depan negara kita menangani golongan OKU. Kenapa saya kata begitu? Mungkin ya, sekarang kita dah ada kesedaran, kita dah ada program inklusif. Mungkin dulu lah, dia cerita dulu ya. Ingat saya sekurang-kurangnya semasa saya sekolah rendah pun tak ada dalam kelas saya yang ada anak-anak kawan-kawan yang berkeluhan. Jadi bila tak ada, saya tidak dibesarkan dengan masyarakat ataupun orang yang ada keluhan. Jadi saya tak tahu macam mana nak handle. Tak ada dalam mindset saya nak perlu fikirkan apakah bantuan. Tak berlaku. Jadi kalau kita di Malaysia berjaya melaksanakan program inklusif di dalam kelas, bermakna anak-anak kita, kita telah dididik dalam masyarakat kita adanya orang berkelainan bayi yang perlu diberi perhatian, yang perlu diberi semangat. Jadi kalau daripada bangku sekolah lagi, anak-anak ini telah diberi exposure untuk hidup bersama mereka, bantu mereka, you know, jangan sisihkan mereka. InsyaAllah Malaysia dalam tahun 10 atau 20 tahun datang, benda ini akan jadi satu yang tidaklah satu ganjil. Umar kan ni dah tingkat lima. Mungkin dalam beberapa tahunnya, lazimnya anak-anak ni kalau dah umur gitu lebih itu dah mungkin cari kerja dah. Saya rasa tidak terlalu kerja dia. Saya katakan dekat Malaysia ni, even di contohnya di syarikat swasta ke, ada alam pekerjaan, orang masih tak tahu. Mungkin macam kita ni ada prihatin, okey nak bagi peluang kepada OKU. Tapi macam mana saya nak bantu dia? Apa peluang yang saya nak bagi? Sudah tentulah, sebabnya masih di sekolah pun kita tidak pernah ada peluang untuk kita expose dengan orang-orang yang berpeluang kan. Jadi walaupun kita dah dewasa, dah bekerja di syarikat ke bekerja, walaupun kita ada niat nak membantu, tapi kita tak pernah ada exposure macam mana kan. Jadi itu asal bagi saya, pendidikan inklusif ini memang penting supaya kita memberi exposure pada anak-anak murid kita, mereka dewasa, mereka bukanlah satu perkara ganjil untuk mereka membantu untuk jadikan golongan OKU bersama-sama dengan mereka. Kalau boleh saya mencelah sikit, saya tambah sikit. Kalau macam kita situasinya di sekolah, kadang-kadang kita cakap bukan murid MPK ni masuk ke kelas dia, persekitaran. Contoh macam kami yang tak boleh cakap, kita buat aktiviti. So kalau di sekolah mengasah selalu kepada kemahiran macam tu kan, so kita buat bakery, kita buat roti, kita buat apa. So pagi dia berjuang untuk dia bersosial, bercakap dengan, tak payah keluar, kat sekolah je, dengan kawan-kawan di aliran perdana. So kepada guru, dia akan bergerak, dia akan berjalan. Sebab pada saya, yang tu proses dia agak panjang. Bila dia nak proses, nak jual barang dia, dia kena belajar bercakap. Murid kami yang memang tak tahu baca, tak tahu apa tu, kita asasnya kita ajar dulu untuk dia senyum je.
senyum. Then dia akan tegur cikgu ke, murid ke, kawan-kawan dia ke, nak beli. Kataan tu je. Lepas tu yang kita kalau di sekolah dia ada yang perfungsian aras tinggi, aras rendah kan. So yang agak rendah sikit dia akan cuma senyum, cakap terima kasih bila orang beli. Pada saya itu salah satu kemenjadian murid. Walaupun kita tak masukkan dia di program yang inklusif belajar, kurikulum yang biasa tu, tetapi dengan aktiviti seharian pun dia akan dapat, macam Cik Azriza kata tadi, tak semestinya yang dia dapat yang untuk kurikulum tu lah, yang untuk dia punya akademik. Tetapi dia punya kemahiran untuk dia bila dah habis sekolah tu nanti, untuk sosial dia. Macam tu juga kalau dia pergi ke kantin. Saya rasa masa mula-mula dulu saya kata bukan kita inklusifkan, bukan murid tu. Pengusaha kantin pun kita inklusif sekali. Cikgu, sebab kadang-kadang kesian cikgu, saya bagi dia makan. Jangan, saya kata. Kita tak nak dia ada stigma masyarakat kadang-kadang. Kita kata bukan you kesian kan. Kita tak nak dia kesian, kita nak dia biar dia boleh beli kami. So saya kata okey, ajar dia, kerana kita dia jalan lagi laju dia kita. So dia dah pergi kantin dulu contohnya kan. Dia dah boleh makan, contoh tak bawa duit. Saya kata kena tanya dia ada duit ke tidak. Kena tanya dulu, kita konsep dia okey nak beli makan mesti ada duit. So tak boleh main ambil je. Kita tu saya kata inklusif tu di dalam sekolah yang sekolah menengah harian. Dia dah jadi integrasi bukan dengan muridnya je, dengan satu sekolah, pengusaha sekolah, dengan cleaner sekolah. Nak pinjam mop, kita bagi dia cakap. Nampak kalau sekali pandang macam memalasnya lah cikgu, kata kan suruh murid. Tapi kita pandang dari jauh macam mana dia nak cuba bercakap. Itulah dari segi sosialnya, kita akan nampak perkembangan murid. Dan saya ada juga murid bermasalah pertuturan. Mulanya pihak sekolah bagi tahu, sebab dia daripada aliran biasa, aliran perdana, dia kata murid ni pekak, dia kata tak boleh bercakap, bisu bercakap. So kadang-kadang kita ni kat sekolah dah macam doktor pun ada. Kita test, oh rupanya bukan pendengaran, dia boleh bercakap cuma dia ada masalah pertuturan. Dia memang tak berani, dia memang kalau kita ada aktiviti masak ke apa, dia rela untuk pasuk pinggan yang menghadap ke cermin, tak pandang orang. So bila sink dia akan, sinki dia akan ada tingkap kan. So dia rela pandang kat tingkap tu basuh, so orang tak nampak dia. Jadi lama-lama kita kata okey, kena tukar tugas tu, task tu kena tukar. Dia kena berada di depan pula kerja dia. So lama-lama dia dah mula berani, walaupun kadang-kadang kita tak faham pun dia cakap. Cukuplah sekali atau dua kali kita kata ha, pura-pura faham je lah. Pura-pura faham kita kata. So dia secara tak langsung dia punya dia rasa diri dia, dia tak ada lah rasa macam, ya Allah aku cakap tak faham. Bila dia rasa dia rendah diri, dia cakap orang tak faham-faham, dia akan dah tak nak berusaha lagi. Jadi saya rasa bagus, memang bagus lah. Bukan walaupun bukan kepada terus kepada akademik, tapi sosial dia, kemahiran life learning, life untuk dia selepas habis sekolah tu. Jadi walaupun dia tidak, orang kata tak bekerja apa, tapi bila kita tengok kemenjadian murid saya dan orang kata 18 tahun, kita tengok kadang-kadang dia kerja yang sapu sampah aja di kedai. So pada saya itu pun dah okay, murid saya okay, dah tak perlu bergantung dengan parent dia. Baru-baru ni macam saya duduk di area Port Klang di Pizza Hut. So pada saya bukan dia je mampu untuk kerja. Dulu dia meleleh Leo ni, semua kawan-kawan tak nak dekat. Waktu rehat kita akan suruh dia mandi. Tapi bila dia dah boleh kontrol dia punya air liur dah tak keluar, dia boleh kerja, masyarakat dia boleh terima, so manager akan pantau dia. Saya rasa masyarakat rakan-rakan sekerja pun boleh terima dia. Saya rasa itu satu yang kita rasa macam kita banggalah. Kalau di pendidikan khas, kalau cikgunya mengharap, kalau di kelas biasa murid ada 5A, 8A, 9A, 10A pun ada kan. Tapi bila di pendidikan khas, kita rasa yang itu dah nampak, yang tu nampak dia punya kemenjadiannya, itu pun dah alhamdulillah. Okay. Terima kasih. Soalan berikutnya, soalan daripada seorang ibu di Kuala Lumpur. Apakah kriteria MPK yang boleh memohon atau boleh dicadangkan untuk mengikuti PPI? Adakah apa-apa instrumen penilaian digunakan? Dan juga soalannya tentang umur MPK ini bermula daripada prasekolah dan hinggalah tamat sekolah menengah. Okay.
Terima kasih moderator. Jadi untuk membolehkan MBK ini berada dalam program inklusif, ya. Kalau di PPKI, murid itu cikgu dah mengajar dalam PPKI dan guru ini dapat mengesan murid ini boleh diinklusifkan dan dia ada potensi untuk cemerlang. Kita tidak ada set of instrument sekarang ini. Tidak ada, tetapi tidak secara formal lah maksudnya. Daripada pemerhatian guru, daripada pencapaian murid yang menduduki apa-apa saja ujian atau peperiksaan kelas, daripada profil murid itu sendiri, daripada RPI yang disediakan oleh guru di PPKI dan boleh mengesan murid ini boleh diinklusifkan atau tidak. Ya? Jadi, dia tidak ada kriteria khusus. Maksudnya, apabila dia ada kefungsian, kita boleh, guru itu boleh kategorikan dia, kognitif dia berkefungsian tinggi dan boleh mengikuti kurikulum kebangsaan bersama-sama murid arus perdana, dia boleh diinklusifkan. Dan apabila dia letak dalam projek inklusif itu, dia diberi tempoh percubaan lah selama 3 bulan. Ya, tempoh percubaan tu maksimum 3 bulan. Kalau dalam tempoh seminggu je cikgu perdana kata memang dia boleh inklusif, inklusif lah. Kalau dalam tempoh 3 bulan dan tempoh 3 bulan rasanya ada lagi kurang upaya murid itu yang tidak boleh berada di program inklusif, dia akan dibalik kepada PPKI itu tadilah. Ya. Tetapi untuk murid atau kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun, KPM telah menghasilkan instrumen menentu penempatan MBK, ya, 4 hingga 6 tahun yang kita panggil IMPAK, I-M-A-P-A-K, IMPAK, ya, instrumen menentu penempatan murid berkebutuhan khas. Instrumen ini bertujuan untuk melihat tahap kefungsian murid sama ada rendah, sederhana atau tinggi, ya. Jadi murid yang berumur prasekolah, yang peringkat prasekolah 4 hingga 6 dan juga murid tahun 1 yang lahir bulan Julai hingga Disember boleh diberi instrumen ini untuk menentukan sama ada mereka boleh diinklusifkan ataupun tidak. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, okay, sekarang ini KPM sedang melaksanakan projek rintis model holistik murid berkumpulan khas di Perak, di daerah Larut Matang Selama, di mana kita rintis 5 sekolah untuk laksanakan model ini dan yang dijalankan oleh USM, ya, di 5 buah sekolah ini dan hampir tamat dah projek rintis ini. Dan dalam projek ini USM telah menghasilkan instrumen, ya, untuk menentukan sama ada murid ini boleh diinklusifkan atau tidak bagi umur 7 ke 12 tahun. Ya, dan insyaAllah tahun depan akan hasilkan instrumen tu. Buat masa ini, kalau murid itu, guru yang telah bersama dengan murid itu rasa melalui pemerhatian, melalui ujian-ujian yang dijalankan, melalui profil dia, melalui apa kata orang tu, perbincangan dengan guru, dengan guru lain, ya, boleh diinklusifkan, dia boleh digerakkan ke program inklusif, ya. Jadi itu caranya. Umur pula, kalau dalam garis panduan, dia boleh diinklusifkan di kelas yang setara dengan umur dia, ya. Kalau umur dia 9 tahun, dia boleh diinklusifkan di tahun 3, ya. Dan kalau diinklusif penuh, ya, di tahun 3 atau di tahun 2, beza 1 tahun dari umur perdana, beza setahun saja. Kalau dia 9 tahun, dia boleh diinklusif di tahun 2 atau tahun 3, ya, tahun 2 atau tahun 3. Jadi beza setahun. Kalau lebih daripada tu, untuk separa boleh. Kalau untuk inklusif separa, dia boleh beza umur dia yang agak inilah lebih daripada 1 tahun. Ada sebab kenapa kita buat beza umur 1 tahun tu, kita tidak mahu macam cikgu cakap, puan cakap tadi ada bundi lah apa tu, kan, kita tidak mahu itu berlaku. Jadi kita bagikan beza umur 1 tahun saja untuk inklusi penuh, kan, di arus perdana. Larutan dari itu, ada satu soalan yang terkena dengan itu tentang soalan daripada seorang ibu dari Kahirah Mesir. Soalannya, anak saya Amar 7 tahun, sekarang belajar International School di Cairo dalam year 1.
Di sini dia terkebelakang 1 tahun dan umur sepatutnya dia berada di kelas. Jika saya kembali ke Malaysia, ada tak peluang untuk amal ikut KPI? Soalan saya, ke mana saya perlu rujuk sama ada PPD atau KPM untuk melepasi instrumen kelayakan masuk PPI? Adakah PPI perlu dimulakan dari umur anak seawal darjah 1? Menurut di dokumen yang saya download, PPI juga ada di sekolah tanpa PPKI. Bagaimana saya nak tahu sekolah itu ada PPI atau tidak? Ada antara soalan yang dijawab terlebih. Kalau nak tahu sekolah yang mana ada PPI, semua sekolahlah boleh laksanakan PPI. Kalau nak tahu sekolah mana yang ada PPKI, bolehlah merujuk kepada PPD di negeri tersebutlah, di daerah yang yang di mana dia berada lah. Dia nak ke inklusif ya? Dia nak masuk inklusif macam mana? Masuk inklusif. Jadi dia dari luar negara. Jadi sekolah antarabangsa. Jadi macam saya kata tadi, profil murid tu kena ada. Ya? Kalau dia di mana sekalipun, bila dia nak masuk ke sekolah lain, contohnya, kita kena bawa profil murid itu bersama lah kan. Ibu bapa kena sediakan profil murid tersebut dan bawa ke PPD di perhampiran. Jadi kena merujuk kepada PPD untuk mengetahui di mana murid ini boleh ditempatkan. Hanya PPD tahu sekolah mana yang boleh menempatkan murid ini. Ya? Dan kalau tidak, ke JPN, ke Jabatan Pendidikan Negeri. Right? Dan lanjutkan pada yang penanganan sebelum ini juga tentang tentang apa tadi ya, tentang rekod formal macam laporan perubatan, profil murid dan lesen ujian rekod prestasi. Dia ada satu usul daripada seorang bapa dari Kuala Lumpur. Usul ni ialah pelaksanaan perlu setara buat semua pelajar dan berdasarkan rekod formal, bukan sekadar pemerhatian dalam laporan lisan. Jadi saya, yang saya faham ialah bapa ini berpendapat pada masa sekarang ini mungkin rekod formal ini tidak jalankan sepenuhnya, dan contoh yang dia nak ialah rekod formal digunakan semasa menentukan RPI anak-anak. Yeah, soalannya ialah bagaimanakah dan sejauh manakah ini dijalankan di sekolah? Dijalankan di sekolah mungkin tentu. Maksudnya tu apa-apa untuk anak tu, contoh RPI perlulah berdasar rekod formal, bukan pemerhatian sahaja. Okey. Kalau di sekolah, pelaksanaan untuk rekod murid ni, kita macam tadi posisilah kata kita ambil daripada pencapaian akademik, pencapaian macam kita dah periksa kan, pencapaian akademik dia lah. So itu yang kita simpan. Dan juga RPI, sebab kalau kita nak standardkan dia, format RPI kita ada, kita sedang buat online RPI, dan itu dia akan, itu nampak di standard. Kalau sebab sebelum ni, kalau rancangan pengajaran individu, selalunya guru akan berbincang dengan parent dan akan berbincang dengan guru-guru dia lah, guru-guru yang mengajar dia, untuk menentukan rancangan pengajaran individu untuk setiap murid ni. Sebab dia berbeza, kita nak samakan tak boleh, sebab pencapaiannya berbeza, tingkah lakunya berbeza. Cuma kita mungkin boleh gunakan format, kalau saya secara peribadi, format tu kita boleh guna, tetapi ada yang hujung tu ada catatan, sebab kita mesti setiap murid kita akan berbeza dia punya dia punya tingkah lakunya, dia punya pencapaian IQ dia, tingkah lakunya, sosial dia, semua berbeza. Jadi nak samakan tak boleh lah. Jadi kita akan memerhatikan juga macam Puan Susila kata tadi, pemerhatian tu memang mesti, pemerhatian report dia yang kita suggest tak dia untuk masuk ke program inklusif. Sebab mungkin dia boleh, tadi pada awal saya sebut, mungkin dari segi akademiknya boleh, tetapi mungkin tingkah laku dia agak kurang sikit, dia tak boleh. Jadi slow-slow kita kena, sebab tu ada percubaan yang 3 bulan tu kan. So kalau tak sesuai, nanti dia akan tarik balik ke penerbangan. Mungkin kalau Puan Susina tambah lagi. Saya tambah sikit je lah. Memang kita telah sarankan kepada semua guru di PPKI, memang buat guru pendidikan khas saja yang buat RPI ini, rancangan pendidikan individu ini. Jadi masa murid itu di
menjalani tempoh percubaan di kumpulan atau di KIP sendiri, guru kena menyimpan, kena simpan profil murid ini, perkembangan murid ini. Jadi itulah bahan dokumen yang akan jadi bukti sama ada murid ini boleh diinklusifkan atau tidak. Jadi memang kita telah menyarankan kepada guru melalui pemadam perlu juga, kerana pemadam ini hari ke hari guru itu bersama murid, kan? Dan dokumen yang bertulis pun perlu juga. Semuanya menyokong antara satu sama lain. Jadi keseluruhan dokumen ini akan dijadikan bukti atau akan dijadikan satu asas kepada sama ada murid itu boleh diinklusifkan atau tidak. Jadi semua perlu, tidak kepada satu sahaja. Ujian juga perlu, keputusan ujian murid itu pun perlu juga. Jadi semuanya sekali lah, bersatu untuk jadi asas kepada murid itu boleh diinklusifkan. Termasuk laporan perubatan juga. Ya, termasuk laporan perubatan juga. Macam mana, sejauh manakah RPI dilaksanakan ke rumah? Okey, boleh saya komen dengan soalan yang tadi tu. Sebabnya je lah, sebagai ibu bapa ni saya rasa okey, sense lah kot where it's coming from, soalannya kan. Saya rasa ramai ibu bapa yang sebenarnya punya hasrat yang tinggi nak anak mengikuti program inklusi. Tapi saya rasa antara perkara yang berlaku ialah pihak PPKM ni tidak membenarkan kan untuk anak beliau untuk mengikuti program itu. Jadi ada sedikit konfrontasi lah dekat sini kan. Beberapa ni nak pergi tapi guru masakan tak boleh, ada tidak persoalan tak suka dan sebagainya lah. Jadi soalannya bagi saya juga, macam mana kita nak menghadapi situasi ini. Rasanya puan pun dah jawab banyak lah, dokumen tu penting. Sebab kita kena, we have to be objective lah, you know. Jadi yang saya risaukan ni, you know, dia ada pendapat, orang yang pendapat, jadi tak dapat tak semua pendapat tu jadi konfrontasi antara ibu dan juga boleh. Jadi saya rasa itulah sebabnya soalan tu dikenalkan, ada tak proses yang formal supaya ia orang kata transparent, sesuatu satu standard yang dua-dua pihak boleh refer. Kalau tidak, guru ikut dia punya rasa dia, guru bapa pula ikut rasa dia, itu satu konfrontasi. Jadi saya hanya nak meng-highlight, saya rasa itu punca soalan ni ada. Jawapannya mungkin separuh ada tadi boleh buat, tapi itulah satu realiti. Ya, kadang-kadang dia ada dua jenis parents juga. Guru nak inklusif, parents tak bagi pula pun ada. Yang parents nak inklusif, guru rasa murid itu belum ada kesediaan untuk inklusifkan. Dia ada dua perkara lah kat situ, selalunya yang berlaku. Jadi kita kena lihatlah secara teliti, perbincangan itu penting antara guru dan ibu bapa. Dalam pendidikan asli, kebenaran ibu bapa semua memang menjadi keutamaan lah. Kesediaan ataupun persetujuan ibu bapa itu menjadi keutamaan dalam pendidikan asli. Apa-apa yang hendak dilaksanakan untuk anak, kebaikan anak memang perlu persetujuan ibu bapa. Jadi ibu bapa pun berbagai-bagai ya, dia punya kehendak. Okay. Ini sebab saya lebih menyebabkan ini daripada hasil salah satu dan hasil kajian. Saya bersetuju sebenarnya dengan Encik Hazal, Encik Tanah dan juga Tuan Cusita. Daripada kajian yang kita buat, salah satu buat mungkin sejak lagi saya lebih sekali ialah salah satu aspek berkaitan dengan RPI ini, ya, berkaitan dengan kriteria, ya. Dan apakah kriteria yang membolehkan pemilihan kita masuk ke program inklusif ini. Saya daripada amatan kami, observation kami, memang saya kira parents sangat mempunyai high spirit, ya. Mereka memang merasakan kalau boleh tu lah, ya, memang anak mereka untuk terpilih, ya, untuk lebih berpeluang, ya. Tapi pada masa yang sama, apa juga kriteria yang dilaksanakan, digunakan, mestilah berdasarkan evidence, ya, evidence base. Di situlah kami memahami, ya, cabaran yang dihadapi oleh guru-guru di situ, ya, sebab day-to-day, ya, buat catatan dan sebagainya. Dan kami juga mendengar pandangan daripada pihak sekolah, ya, dan guru-guru
tentang isu-isu ini. Saya sangat setuju dengan Kaunselor menyatakan bahawa perlu ada satu titik pertemuan, persetujuan di dua-dua pihak tanpa mengorbankanlah hak anak tersebut. Ya, sebab kalau pada pandangan pihak sekolah, daripada pengamatan, pihak guru merasakan mungkin belum sampai tahap yang boleh dia dimasukkan dalam integrasi punya modul, ya, dia belum bersedia lagi. Saya kira boleh mungkin kita tumbuhkan, ya, kita tanggungkan dahulu. Di situ saya kira adalah salah satu aspek yang saya merasakan perlu komitmen dan juga persetujuan kesemua pihak lah. Sebab ini salah satu aspek yang penting, ya, saya kira dari segi hak kanak-kanak tersebut diberi peluang dan kesamarataan untuk dipilih masuk di dalam program integrasi nasional. Ya. Jadi saya tambah lagi. Itu sebabnya kita ada dua pendekatan kita melaksanakan inklusi ini. Inklusi penuh dan inklusi separah seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau rasa murid itu belum bersedia untuk inklusi penuh, jadi guru-guru PPKI yang memainkan peranan, inklusi separah dulu. Satu mata pelajaran, ya, satu di mana-mana dulu sebelum anak-anak itu bersedia, betul-betul bersedia untuk di inklusi secara penuh. Ya, jadi itu sebab kita buat dua pendekatan itu di PPN, pelaksanaan inklusi di PPN. Ha, maknanya kita sediakan dulu mungkin sedikit demi sedikit separa dulu, kemudian kita inklusikan secara penuh. Ha, itu tujuan dia. Ya. Berikutnya lah isu pentaksiran. Satu lagi isu yang ada konfrontasi juga. Mungkin nanti Encik Hasizal akan boleh jadi wakil kepada rakan-rakan yang berkenaan isu pekerjaan awam, pengalamannya. Dan tentang isu pentaksiran ni, kita semua maklum murid memang didik kebenaran menduduki pekerjaan awam. Dan murid ada calon berkeperluan khas, CBK ada keistimewaan. Boleh ulas sedikit keistimewaan dan tentang kebenaran pekerjaan awam? Okey. Sikit je kan. Yalah, ini antara satu cabaran yang dihadapi lah. Of course, kita kalau boleh beri apa ni, kita nak anak-anak kita menyeduki peperiksaan. Yalah, yang utama UPSR, PMR, kita sekarang pun dah dipanggil PT3, SPM, PT5 dan lain-lain lagi. Kami sendiri mengalaminya. Semasa Umar darjah 5, kami telah, pihak sekolah telah memujuk kami, beritahu kalau boleh tak perlulah Umar menduduki UPSR. Ya? Kami pun rasa, menunggu pula. Of course, harapan kami nak dia duduk di UPSR, walaupun kita tahu dia beza, tapi kami nak tahulah juga dari segi, because UPSR tu ada satu standard across the country kan, nak tahulah juga kedudukan dia di mana dari segi prestasi akademik. Jadi kami merasa sedikit sedih lah dan juga rasa terganggu juga. Kenapa? Adakah dia kerana dia istimewa? Of course, kadang-kadang ni kita ni manusia kan, bila benda tu berlaku dan kadang-kadang emosi terganggu tu mulalah kita fikir yang tak berapa enak ni kan. Takkanlah cikgu ni takut KPI dia tak sampai ke, agaknya dari KPI nak kena ada berapa A ke apa ke, nak kita mungkin boleh menjaskan KPI, maka anak kita diminta untuk tidak menjadikannya. Juga saya nak maklum kat sini, bukan saya seorang saja yang melalui pengalaman ini, dan juga rakan daripada Persatuan Nasional Malaysia. Adalah beberapa, tak kurang dari 5 atau 6 orang yang juga pernah share melalui perkara yang lebih kurang sama, yang mana sekolah umpama bukan saya tak kata menghalang lah, tapi macam discourage anak-anak kita untuk menduduki peperiksaan yang utama. Jadi apa yang kami suspect, correct, we are stand to be corrected, betulkan pemahaman kami rasa mungkin kerana nak capai KPI itu, sebabkan anak-anak kami yang mungkin tak semelang dalam peperiksaan itu di mana di sisi kantor sebenarnya kita dapatkan respon. Okey, okay. Saya tak nafikan perkara tersebut memang berlaku di sekolah.
So kepada sebenarnya pada saya peranan kami lah guru di sekolah untuk memahamkan, untuk bagi info habis-habis lagi. Saya pernah juga macam nak gaduh pun ada dengan kita punya pendakwa, sebab saya tak nampakkan memang dia rasa murid kita ni dialah yang akan menyatukan peratus sekolah, KPI sekolah. Walhal ada lagi ramai lagi kan. Kadang-kadang yang budak kita yang naikkan ni dia tak sebut pula. Okey, tu saya tak nampakkan memang ada. Tetapi pada kita bagi maklumat yang penuh, yang cukup, sebab kalau nak ikut dia boleh diasingkan dia punya persen tu. Budak yang pendidikan khas tu dah ada dia punya apa cara dia. Sebab saya pernah juga di sekolah lama, sebab sekolah lama kebetulan bila murid dia ramai, so chances untuk budak inklusif ramai, so chances untuk dia ambil peperiksaan awam tu lebih ramai. So bila lebih ramai, tetapi yang atas kata, oh no, tak payah, tak boleh masukkan, tak payah ambil periksa. Tapi bila kami guru-guru pendidikan khas yang kita nak dia sama juga, dia ada peluang untuk ambil periksa yang sama. So kita terang, tak dapat hari ini, so kita explain lagi, kita cakap lagi. So sehingga akhirnya, okay, benarkan sebab dia tidak boleh, sebab ada dalam kita punya akta ada dia berhak untuk mengambil pemeriksaan awam. Jadi kat situ dah kalah lah kan. Jadi kita minta dipermudahkan semua untuk anak-anak ni. Jadi pentadbir yang faham yang apa dia akan terima lah selalunya lah. Cuma yang masalah kalau dia tak faham atau mungkin program tu baru di sekolah, dia akan kata no, budak ni tak boleh. Sebab saya bila di sekolah baru yang saya buka program, sebelum saya buka program memang ada pengetua tak bagi ambil. Saya tak nampikan benda tu memang ada. Tetapi Nazir turun apa semua kan, nasib baik saya tak ada lagi kat situ. Bukanlah nasib baik, saya rasa kesian lah. Tetapi memang budak student saya di kelas memang kalau nak ikut dia tidak mencapai untuk dia masuk inklusif lah. Jadi di situ kita boleh bagi dia punya evidence lah, dia tidak layak lagi untuk menduduki peperiksaan awam dan sebagainya. Sebab kalau ikut ibu bapa macam Cik Asri kata tadi, semua ibu bapa, semua kita nak, kalau dia ada, dia boleh ambil peperiksaan, why not dia ambil kan. Dia dapat berapa itu dah belakang kira, tapi dia ada peluang untuk ambil sama macam kawasan yang Okey, saya tambah sikit. Inilah salah satu cabaran yang kami hadapi untuk melaksanakan pendidikan inklusi. Ya? Garis panduan tu dah cantik dah. Dalam garis panduan tu menyatakan murid berkeperluan khas inklusif ini boleh menduduki peperiksaan awam seperti mana murid-murid lain. Sebab dia belajar sama-sama, kurikulum sama kebangsaan. Jadi mereka boleh, memang layak, memang sepatutnya menduduki peperiksaan awam. Tapi perlu didaftarkan sebagai CBK lah, calon berkeperluan khas. Dan ini adalah peranan pentadbir itu. Ya, jadi macam saya kata, garis panduan cantik, bila sampai di peringkat pelaksanaan kita menghadapi masalah sikap, attitude pentadbir itu sendiri yang tidak mahu menerima. Ya, kena buat intervensi. Tapi KPM telah mengambil langkah sebenarnya. Kita telah menjalankan taklimat ya, kepada JPN. Mula-mula kita target semasa keluarnya garis panduan ini tahun 2013 hujung ya, tahun 2013 keluar garis panduan edisi percubaan ini. Tahun 2014 daripada bulan 2 sehinggalah bulan 6 kami memberi taklimat pergi seluruh rata negeri. Seluruh JPN dulu kita target. JPN kena faham dulu pelaksanaan pendidikan inklusif ni dan garis panduan yang kita ada ni. Kita target JPN dan PPD. Kita beri taklimat di setiap JPN dengan memanggil semua PPD sekali. Beri kefahaman tentang pendidikan inklusif ni. Beritahu mereka apa dia inklusif ini. Ya, jadi kita target, kita ataupun kita expect JPN selepas itu memberi taklimat kepada semua pentadbir sekolah. Dan kita turunkan peruntukan kepada PPD, kepada JPN dan PPD untuk menjalankan taklimat pelaksanaan garis panduan ini kepada semua pentadbir sekolah di bawah tanggungjawab daerah. Dan itu kami harap
penataran itu berlaku, memang berlaku, tapi biasalah ya tuan-tuan dan puan-puan, bila sampai dekat pentadbir di attitude tu yang menjadi masalah. Memberi kefahaman kepada pentadbir sekolah itu memang susahlah ya, dia attitude individu kan. Jadi kita dah nyatakan memang murid ini layak mengambil periksaan. Ada juga pekeliling yang menyatakan kita dah tahun berapa, saya tak ingat, mungkin Cik Mak Kasim ingat tahun berapa surat siaran itu dikeluarkan oleh lembaga periksaan. Mereka ini keputusan periksaan mereka boleh diasingkan dan boleh disatukan. Ya, jadi tak ada masalah sebenarnya kalau anak-anak ini nak ambil periksaan. Tapi masalah pentadbir ada setengah lah, tak semua ya, pentadbir sekolah. Bila keputusan budak-budak ni bagus, dia nak satukan. Bila keputusan anak-anak yang berkumpulan khas ni tak berapa nak bagus, dia nak asingkan. Tak apalah, jadi mereka boleh ambil periksaan. Ya? Kalau nak asing ke, nak satukan, tak ada masalah. Ya? Dia ada masalah, dia takut dia punya ni lah, prestasi sekolah lah sebenarnya. Ya? Jadi itu kita telah ambil langkah. Cik Mat nak tambah apa-apa? Cik Mat dia kalau dapat mic ni kan siap. Ni orang dasar ni memang selalu isu ni tinggul. Jadi Cik Mat boleh bantu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Okay. Di peringkat kemudian, di peringkat kemudian tidak ada apa-apa kredit yang menghalang. Ya? Yang menghalang apa saja boleh yang telah mengikuti program inklusif penuh untuk menuduki perbezaan. Kemudian di peringkat sekolah, kita keluarkan pilihan dan lembaga kesehatan telah menyerahkan satu pilihan ikhtisas di mana pengiraan GPS sekolah itu. Jadi kalau ada dahas, GPS akan turun, kita akan tukarkan yang dikeluarkan dari dahas. Dia boleh memilih sama ada kiraan GPS berdasarkan sekolah khas, budak murid juga khas, ataupun murid tipikal saja. Dia di sekolah juga. Jadi sama itu kami buat supaya tidak ada unsur-unsur yang menolak. Dan kita juga keluarkan kod amalan dalam itu menyatakan bahawa untuk inklusi dia ada 4 kurikulum yang kita laksanakan. Pertama ialah kurikulum kebangsaan yang boleh inklusif, di mana di bawah itu ialah diwajibkan menuduki perbezaan. Kedua ialah kurikulum yang diubah suai. Kurikulum kebangsaan yang diubah suai itu diwajibkan menuduki perbezaan. Yang ketiga ialah kurikulum yang dibina khusus. Maksudnya sekolah PPKI itu dibina khusus untuk negara. Itu tak wajib sebab dia bukan terdiri dalam skop kurikulum yang kebangsaan untuk menuduki perbezaan. Dan akhirnya ialah kurikulum kemahiran. Kemahiran mengikuti penilaian dilaksanakan oleh kurikulum itu. Kalau sekiranya dia ambil kurikulum Giat Mara, dia kena akur pada penilaian dibuat oleh Giat Mara. Kalau dia ambil kurikulum daripada sijil kemahiran Malaysia, dia akan akur kepada penilaian sijil kemahiran. Jadi, peringkat kami telah mengumumkan beberapa peraturan supaya mengelakkan perkara itu berlaku. Walau bagaimana, kita bertengok, kita lihat juga murid itu sendiri, kemampuan murid itu sendiri. Ya? Kita kena tengok kemampuan. Of course, semua dah duduk besar. Sebab apa itu satu sijil? Mengapa kita perlukan susahkan murid itu dengan belajar sedangkan kita tahu dia tak cepat? Itu kita kena tengok murid. Kita tengok, kita nilai tu. Kalau guru misalnya, guru di sekolah, seorang guru yang tidak ada, tak mau anak muridnya gagal. Itu ialah tipikal seorang guru. Saya guru dan kawan-kawan saya guru. Itu memang sikap guru. Guru akan memberi semangat jika budak itu boleh mengambil diinklusikan, boleh mengikut yang kurikulum biasa dan boleh untuk duduk besar. Itu ialah hasrat guru. Mana guru pun. Tak penting ada guru yang budak ini boleh, dia tak payah masuk. Tak ada. Lagi nak untuk dilonjakkan, memang dia tegakkan. Itu ialah sikap guru. Jadi, perundingan kepada guru itu, guru tahu akan tahap-tahap pendidikan bagi semua murid.
dia tahu budak itu boleh boleh ke depan, dia tahu budak itu terhenti setakat ini, guru tahu. Itu ialah kemahiran yang diberi pada, itu ialah skill yang diberi pada setiap guru. Jadi perundingan bersama guru itu sangat penting. Kita dan guru juga dalam kesian. Ada satu kes bahawa dia OKU, ya. Peperiksaan ada sampai 9 subjek, 10 subjek. Sedangkan dalam SPM yang paling penting ialah core 5 subjek itu boleh mendapat sijil. Mengapa perlu murid itu duduk sampai 11 subjek? Sedangkan yang penting untuk dapat sijil itu setakat 5 saja. Jadi perkara-perkara itu perlukan perbincangan bersama guru supaya budak ini lebih selesa, lebih sesuai dan juga perbisaan dengan baik. Jadi apa saja berlaku ialah perundingan bersama guru dan tetapi sekolah sangat penting. Hal tetapi memang itu berlaku lah. Tetapi kita bila kita bagi banyak, kita bagi taklimat dan sebagainya, itu itu peranan kami. Di tingkat kan kita bagi taklimat kepada peranan sekolah. Ya. Tetapi sekolah juga perlu diingatkan. Peranan guru pendidikan khas itu, yang cikgu buat itu, selalu mengingatkan atau hubung baik yang antara PPKI dengan peranan sekolah sangat perlu dalam menjamin pelaksanaan PPKI yang cemerlang, termasuk PPI yang cemerlang. Terima kasih. Baik, untuk calon pekerja khas bila dia menduduki peperiksaan, so bila dia dah didaftarkan di kategori untuk calon pekerja khas, dia satu dia boleh dapat masa tambahan. Okey, masa tambahan. So kalau dia ada lagi masalah, contoh ada masalah penglihatan, dia boleh request, dia boleh tulisan besar soalan. Mungkin ada soalan yang memerlukan braille pun ada. Mungkin dia ada masalah untuk menulis. Bila dia didaftarkan di bawah calon berkebutuhan khas, dia boleh dapatkan pengawas masa peperiksaan. Untuk dia mungkin dia selalu ada idea nak keluarkan idea untuk jawab soalan, tapi mungkin ada masa dia lambat nak tulis. So ada bantuan untuk pengawas untuk tulis pun ada juga. Yang penting dia didaftarkan di bawah SU peperiksaan akan daftarkan dia di bawah murid berkeperluan khas dan dia akan mendapat keistimewaan yang sepatutnya untuk dia lah, mengikut mengikut keperluan dia. Ada juga murid yang dia calon berkeperluan khas tetapi dia tidak memerlukan masa tambahan. So dia akan duduk sama macam yang lain juga. So, apa-apa pun seperti Cik Mat kata tadi, cikgu perbincangan. So selalunya dia akan ada cikgu dengan SU peperiksaan, sebab SU peperiksaan yang akan daftarkan dia. Jadi kita kena bagi info tu. Kena bagi info tu pada SU peperiksaan. Jadi yang tak tahu tu yang dia akan duduk macam biasa je lah. Masa sama kalau 2 jam, 2 jam kan dia akan dapat. Tapi kalau dia didaftarkan, dia akan dapat tambahan masa. Itu yang mungkin tambahan masa tu. Dengan keperluan-keperluan lain lah. Ya. Macam tadi masa dekat awal tadi kan saya kata muridnya ada yang layak untuk masuk tapi parent tak nak. So persetujuan parent, jadi macam saya di sekolah pelaksana, saya kena buat surat juga, surat setuju tak setuju, sebab kadang-kadang kami dipantau juga. Nazir turun, pegawai DPD turun. Kenapa cikgu ni kita nak buat pelan pendidikan kita nak berapa persen, berapa persen. Dia dah gelombang kedua. Cikgu punya berapa persen untuk murid inklusif. So sekarang murid saya ada tapi parent tak setuju. So ini dokumen dia. So kita buat surat. Parent tak setuju, tidak bersetuju untuk anaknya diinklusifkan. Sekurang-kurangnya dua-dua win-win situation lah, katakan. Soalan ni berkenaan dengan peperiksaan. Selepas peperiksaan UPSR, anak dia lulus cemerlang tetapi sebagai calon PPKI, keputusan tidak tersenarai dalam kemasukan berkomputer ke sekolah-sekolah
kluster sekolah-sekolah kerajaan dan dia terpaksa memohon secara manually. Adakah ini benar? Memang kalau calon PKI tak masuk dalam sistem komputer? Kalau tak masuk, kenapa tak dimasukkan? Itu soalan. Untuk keperiksaan dalam sistem KPM, okay, dalam sistem KPM, kalau kita letak nama anak kita di PPKI, mereka guna kurikulum apa? Kurikulum yang dibina khusus. Bila kurikulum yang dibina khusus, murid ini tidak menduduki peperiksaan. Itu sebab namanya tidak tersenarai dalam kurikulum. Sebab jika sekiranya anak kita berada di inklusif, mohon dia pindahkan nama daripada PPKI itu ke kelas tiga mawar misalnya. Kelas biasa. Jadi itu jadi murid seperti murid yang lain. Sebab apa kurikulum tiga mawar itu kurikulum akademik? Kurikulum yang dilaksanakan. Jadi bila budak PPKI untuk duduk di situ, dia tak ada daftar di dalam kelas mana. Okey, kes-kes itu berlaku yang dia, anak dia PPKI, dia jadi calon persendirian. Dia jadi calon persendirian sebab dia nak duduk ke sana, tapi dia ambil sebagai calon persendirian. Jadi saya galakkan kalau sekiranya murid itu dimasukkan dalam PPI, kita tukarkan nama senarai kehadiran itu kepada sekolah kelas yang tiga bawah misalnya. Bila kelas biasa, mereka itu adalah termasuk dalam sistem PBS, semua mengikut nama di kelas biasa. Itu kita tahu. Jadi kalau sekiranya tidak dipindahkan, itu yang tidak ada dalam senarai untuk pemilihan sekolah. Terima kasih jawapan yang jelas. Nanti saya akan maklumkan. Topik berikutnya juga kalau nak kata sensitif ke tidak ke, macam mana cara perspektif kita melihatnya lah. Saya pasti mungkin ada dalam termasuk research yang dibuat oleh pihak SWAKAM juga, faktor guru aliran perdana. Jadi pendapat lah daripada ahli panel, sebenarnya lah pada tahap pada sekarang ini, adakah guru-guru aliran perdana sekolah di Malaysia ni bersedia untuk membimbing pelajar-pelajar berkeperluan khas di dalam program inklusi? Baiklah, seperti mana yang kita tahu ya, bila berada dalam program inklusi, murid berkeperluan khas berada bersama-sama murid arus perdana dan guru yang mengajar ini guru mata pelajaran guru arus perdana. Ya, pada dari segi pelaksanaannya lah, terdapat juga dalam kalangan guru-guru arus perdana ini yang tidak dapat menerima murid berkeperluan khas ini dalam kelas mereka ya. Tapi apa yang telah kami KPM sendiri ambil tindakan ya, sejak PPPM ini dilancarkan mulai tahun 2013 itu sendiri, kami telah mengadakan latihan-latihan beberapa siri latihan kepada guru arus perdana supaya mereka ini boleh menerima dan boleh mengendalikan bersama-sama dengan guru pendidikan khas murid berkeperluan khas ini di program inklusi. 2013, 2000 lebih guru kita telah latih. Guru-guru ini yang terlibat dengan murid-murid inklusi inilah. Jadi kita latih mereka. 2014 pun kita latih juga. 2015 tahun ini pun 2000 lebih guru arus perdana kita latih menggunakan modul pendidikan inklusi itu. Kita latih guru arus perdana bagaimana untuk mengendalikan murid inklusi ini. Jadi tapi tahap kesedaran tu kita dah kata boleh kita katakan semakin memuaskan. Mereka dah boleh menerima dengan adanya latihan tadi, dengan adanya sokongan daripada guru pendidikan khas sendiri. Maksudnya kerjasama di antara guru pendidikan khas dengan pentadbir. Kalau yang tak ada program pendidikan integrasi, pendidikan khas integrasi tadi, pentadbir dia pula dah memainkan peranan semakin meningkat penerimaan dalam
dengan guru arus perdana itu sendiri. Itu langkah-langkah yang kita ambil. Tiap-tiap tahun kita memang menyasarkan sebilangan lah guru perdana dilatih untuk menerima murid-murid itu sendiri. Dan kita juga telah menjalinkan kerjasama dengan ASOK ya. Pada tahun 2014 kita telah mengadakan khusus guru pendamping untuk guru-guru PPKI. Sebab NASOM dia ada modul guru pendamping ya. Bagaimana guru pendamping NASOM itu berada dalam kelas perdana bagi murid inklusi. Jadi kita telah bekerjasama, kita melatih guru-guru pendidikan khas kita di PPKI itu untuk menjadi macam mana nak jadi guru pendamping dalam kelas inklusif. Itu langkah-langkah yang kita ambil. Kita memang sentiasa meningkatkan bilangan guru, menambah bilangan guru perdana untuk dilatih supaya mereka boleh mengendalikan murid inklusif di kelas-kelas inklusif. Soalannya, dalam garis panduan tahun 2013 ada disebut guru pendamping dan guru resource. Apa perbezaan ini? Apa kamu saja? Sebenarnya dia ada pejawatan guru pendamping atau guru resource itu. Dia bukan satu jawatan ya. Sebenarnya ialah guru pendidikan khas yang memainkan peranan sebagai guru pendamping atau guru resource. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, tahun 80-an memang kita ada sebut guru pendidikan khas sebagai guru resource bagi program bermasalah penglihatan. Murid bermasalah penglihatan. Memang kita adalah guru resource tu, di mana guru resource ini dia ada kelas ya, dia ada bilik resource dia menyediakan untuk penglihatan ni. Dia memerlukan penyediaan bahan belajar, murid itu memerlukan tambahan kelas ya. Jadi guru resource tu memainkan peranan lah, memberi bimbingan kepada murid masalah penglihatan. Jadi untuk inklusif kita namakan sebagai guru pendamping sebab kita mengambil apa yang dijalankan oleh NASOM tu, maknanya dia mendampingi bersama-sama murid berkumpulan khas itu dalam kelas inklusi. Ya. Tujuannya untuk bukan di samping membantu murid, juga membantu guru arus perdana mengajar murid itu. Itu tujuan tugasnya. Dia bukan jawatan, dia adalah guru pendidikan khas. Ya, yang memainkan peranan sebagai guru pendamping ya, atau guru resource lah. Jadi kita akan menyerahkan dalam garis panduan yang terbaru nanti yang kita akan keluarkan di percubaan ya. Kita akan senaraikanlah peranan-peranan dia. Memang ada dalam panduan yang kita telah keluarkan itu. Seperti kata Cik Hasrizal tadi, peranan dia ini bukan selama-lamanya sebagai guru pendamping dalam kelas itu. Dia akan withdraw. Bila budak tidak boleh ketikari, dia akan withdraw lah dirinya. Tak semestinya guru pendamping itu berada selama-lamanya atau setiap masa. Bila dah boleh ketikari, murid itu akan ketikari lah belajar dalam kelas inklusi. Pastisila, soalan ni daripada seorang guru PPKI tentang isu guru pendamping. Ayat ni ialah, selagi jawatan guru pendamping tidak ada, susah untuk laksana inklusi. Maksudnya di sini ialah apabila pelajar itu dah diinklusifkan dan nama dah dimasukkan dalam senarai arus perdana, nama dia akan dikeluarkan daripada PPKI. Dan apabila bilangan pelajar yang berdaftar di bawah PPKI berkurang, ada kemungkinan guru PPKI akan ditarik keluar. Dan bila mereka tak ada guru, macam mana mereka nak beri guru mereka tu jadi guru pendamping di kelas arus perdana? Yalah, macam saya kata tadi, memang tidak ada jawatan guru pendamping. Kita tak boleh nak minta pun jawatan guru pendamping. Mana ada dalam KPM guru pendamping kan, dia guru pendidikan khas sebagai guru pendamping. Jadi begini, memang kita, Cik Mak dah sebut tadi, kalau murid itu dah inklusi penuh, mereka perlu didaftarkan dalam kelas arus perdana ya. Jadi terdapatlah rumputan guru-guru ni berkurangan dan dia akan dikeluarkan. Sebenarnya itu tak perlu berlaku. Tak berlaku sepatutnya. KPN kena mainkan peranan lah. Ya, bila murid itu dah didaftar di arus perdana, kekurangan yang berada di PPKI itu sepatutnya ditambah. KPN kena main peranan, cari murid untuk berada dalam PPKI tersebut. Ya, dan guru yang ada itu sepatutnya dia membantu. Tak boleh dia keluarkan. Jadi KPN yang memang kena memainkan.
percakapan. Dan guru pendidikan khas itu sendiri, penyelaras atau guru penolong kanan kena memainkan peranan. Cari murid untuk masuk pendidikan tersebut dan guru yang ada tu buat masa itu bantu murid yang inklusif itu yang berada di arus pedana itu. Sepatutnya tidak berlaku guru itu dipindahkan ke atau dan sebagainya. Ya, PPD, JPN kena main peranan. Yang itu kita telah mengupayakan mereka, JPN cari murid untuk masuk di gelar PPDI itu supaya tidak berlaku perkara seperti yang disebutkan tadi lah. Sambung soalan ya, sekejap. Bagi Pak Ibu Bapa pula, kalau mereka dah baca kan ada pasal guru pendidik, guru visual ni, soalannya ialah adakah hak mereka untuk demand? Anak saya di inklusi, saya boleh demand tak? Mesti jabatan sediakan guru pendidik kat saya, guru pendidik. Cepat boleh jawab? Demand ya, nak demand guru pendidik tu boleh buat dia. Okey, tak apa. Sebenarnya dah di bawah PPPM kita ada satu usaha yang kita sedang jalankan. Dengar dulu jawapan. Itu dalam yang kita rancang, itu ialah cara yang terbaik untuk melaksanakan inklusif. That is the ideal way untuk laksanakan inklusif. Kita boleh ingat bahawa kadang-kadang dalam keadaan sekarang ini kita menuju ke arah itu. Kita menuju ke arah itu. Buat masa ini, guru pendamping itu kita anggap sebagai itu satu jawatan baru. Kalau yang ke akhir matlamat kita ialah kita pohon satu penjawatan baru. Itu matlamat kita. Yang tidak sampai di situ kita tahu dah dapat pun sekarang dibekukan semua apa, semua penjawatan baru dibekukan. Itu kita dapat. Jadi untuk alternatif kepada itu, itu sebabnya kita pohon kepada guru pendidikan itu, kita mainkan peranan dia. Kita upgrade peranan guru pendidikan itu sebagai guru pendamping. Itu yang kita buat sekarang. Jadi dalam keadaan wala bagaimanapun, guru penyelaras PPKI memainkan peran untuk menyusun jadual. Ya, saya kata tak timbul soal dah murid dah pergi, guru tak cukup dan sebagainya. Penyusunan jadual penyelaras PPKI sangat penting dalam melaksanakan peranannya untuk membantu murid di PPKI. Itu sangat penting. Sebab apa kita perlukan? Kalau ikut konsep penjawatan, jika sekiranya pelajar itu tak perlu lagi guru pendamping, guru nak ke mana? Tak perlu lagi. Katalah saya 3 bulan. Kita memang itu matlamat kita. Kita tak nak guru pendamping itu dampingi sehingga 6 tahun, 7 tahun. Itu bukan matlamat kita. Matlamat kita didampingi sehingga dia berdikari. Setelah dia berdikari, gurunya mana? Nak ditukar ke tempat lain. Jadi perkara-perkara itu sebabnya kita nakkan guru yang sedia ada, tenaga yang sedia ada itu, kita gunakan tenaga sedia untuk melaksanakan tugas-tugas pendamping dalam tempoh 3 bulan, 4 bulan. Sehingga budak itu boleh berdikari. Apa yang dibuat oleh guru pendamping ini ialah, dia akan membentuk, itu satu tulis modul, membentuk body system itu. Body system ini, bila wujud body system ini, dia akan menggantikan, dia akan menggantikan peranan-peranan guru pendamping itu. Kata anak tuan pun, dia bila guru pendamping, bila dia dah nak keluar tu, dia pastikan bahawa body itu ada, sentiasa memberi sokongan dan bahawa dia mengundurkan diri. Jadi, setting itu telah dibentuk supaya murid ini boleh berdikari. Itu dia. Jadi, untuk yes, kita itu matlamat kami. Kami akan berusaha untuk mendapatkan jawatan guru pendamping itu. Buat masa ini, kita gunakan jawatan sedia ada, kita naikkan peranan guru pendidikan itu sebagai membantu murid-murid yang ada di inklusi. Itu dia. Maaf, tak ada ke? Adik Pena nak respon. Ada lagi satu soalan yang sambung ni. Soalannya ialah, kalau sekolah tidak mampu menyediakan guru pendamping, bagaimanakah cara saya boleh menyediakan guru pendamping ini yang bukan dari NASO? Okay. Dalam PPM tersebut, bahawa kita ada serana ibu bapa. Ya? Perkataan serana ibu bapa itu ialah ibu bapa boleh memberi sumbangan kepada pihak sekolah dalam melaksanakan program-program itu. Melalui serana ibu bapa, yes.
guru, ibu bapa boleh memberi sumbangan. Tetapi ya, kita dah cuba benda ni. Yang jadi masalah, ibu bapa juga. Itu sangat jenderal. Kita dah cuba menjadi masalah ibu bapa. Ibu bapa, niat dia apa? Niat dia mendamping orang untuk tengok anak dia. Itu salah. Sebenarnya kita mendamping untuk kita tengok keseluruhan mudahan. Ya, sehingga anak yang ada dalam itu dikawal. Guru tak boleh buat apa. Itu berlaku. Dia dampingi anak dia. Cikgu tak boleh nak buat apa, tak boleh nak usir apa-apa. Dia kawal semua. Adakah itu matlamat pematuhan bantu pada ibu bapa sebagai guru pendamping? No. Jadi kita perlu tengok apa niat ibu bapa kalau nak bantu. Kita kalau ibu bapa bantu, kita berangka. Bapak-bapak itu hendaklah menyeluruh. Akan membantu semua murid pendidikan khas yang ada dalam program itu. Bukan untuk anak saya seorang. Dan kita dah cuba. Kita dapati itu masalah kami. Dan di mana ibu bapa ini memang protektif terhadap anak dia. Sehingga cikgu tak ada apa. Dan itu masalah. Jadi fikir-fikirkanlah. Jika kita nak menyumbang, kita menyumbang secara ikhlas. Kita menyumbang secara umum. Supaya bukan anak kita, anak-anak yang lain juga mendapat manfaat daripada bantuan kita. So, fikir dalam perbincangan. Dan niat itu paling penting. Kalau setakat niat kita untuk jaga anak kita dalam kelas, saya kata, baik, kita berhentikan. Ya? Niat kita untuk membantu guru dalam mendidik murid khas semuanya, diteruskan. Sekian, terima kasih. Buat 25 visitation sites zon utara, zon tengah, zon selatan, Sabah dan Sarawak. Saya kira daripada perbincangan hari ini, tak semua saya rasa kita butuh kawatan-kawatan juga ya. Kemudahan yang kita lihat tidak sama ya. Seperti yang kita ada di sini lah ya. Di sini saya rasa kita sangat bernasib baik lah ya. Mereka yang dipilih ya untuk melakukan di sini. Ataupun tidak semua yang bernasib baik seperti Omar misalnya ya. Jadi kami telah menemubual guru-guru tak bersekolah ya, dan juga ibu bapa, dan juga saya kira the rehab centers ya, the people community rehab centers. Pertamanya saya kira dari pandangan guru-guru ya, mainstream, pendidikan khas dan mainstream, mereka salah satu daripada cabaran lah ya, saya kira yang mengatakan adalah mismatch dari segi qualification dengan khusus yang hendak diajar. Ya, sebab ada di antara mereka kadang-kadang diminta ya untuk menawarkan khusus itu walaupun bukan bidang kepakaran mereka ya, tetapi terpaksa. Jadi di situ saya kira kita telah juga berbincang dengan pihak sekolah ya, supaya isu ini dapat ditangani dengan sebaik mungkinlah. Dan saya lihat ya bahawa telah juga dibincangkan tadi ya. Selain daripada itu juga saya rasa jelas dari segi isu-isu tentang kurikulum, training, latihan ya, memang sangat diperlukan ya oleh guru-guru tersebut. Dan ini juga ada dibangkitkan oleh pihak sekolah dan pihak ibu bapa. Saya sangat faham tentang isu KPI ini. Sebab bila kita pergi ke sekolah-sekolah center tertentu ya, isu yang berkaitan soalan kenapa anak saya tidak terpilih seringkali berbangkit ya di situ. Dan ini adalah di antara saya rasa konflik, mungkin masalah ya, yang dihadapi oleh guru, oleh pihak pentadbir sekolah untuk mengekalkan prestasi sekolah. Dan juga kadang-kadang ibu bapa itu ya, aspirasi ibu bapa untuk memastikan anak itu terpilih ya di dalam kurikulum yang tersebut. Jadi yang itu saya rasa pun adalah salah satu daripada kira cabaran. Tetapi saya rasa cabaran yang sangat besar juga ialah dari segi infrastruktur saya rasa ya. Seperti yang disebut oleh Cikgu Rizal tadi ya,
bahawa kadang-kadang pelbagai ya, dari segi guru, pelajar-pelajar yang masalah pembelajaran yang sangat ketara kita nampak di Sabah, Sarawak, Utara, Tengah dan Selatan ialah mereka ditempatkan dalam satu kelas. Ya, dan the domino effect itu akan berlaku ya, dan bila sesuatu berlaku susah untuk atasinya. Tapi kami faham, kami berbincang dari hati ke hati ya dengan pihak sekolah, masalah kewangan semua ya, ada salah satu yang dihadapi oleh pihak sekolah ya. Jadi ini adalah di antara beberapa cadangan. Sebenarnya ada lebih kurang 12 hingga 17 lah ya, observation dan cadangan. Saya rasa pihak Susila, pihak Cikgu Susila juga sedia maklum. Tetapi yang penting ni saya rasa ialah ia berbangkit semula ya, kalau saya boleh akhiri. Ia berbangkit semula kepada hak kanak-kanak sebut ya. Persoalan yang bangkit kepada kita oleh ibu bapa misalnya, kalau seorang anak yang normal berhak untuk mendapat anak pendidikan yang sempurna, kenapa tidak kami? Itu sentiasa ya bermain di minda mereka. Kalau daripada guru misalnya pun cabaran mereka dari segi untuk menyampaikan ilmu itu ya, kalau dalam orang biasa menyampaikan ilmu dan juga kepakaran mereka, mereka menghadapi pelbagai cabaran. Dan saya kira ini adalah satu perkara yang perlu dititik beratkan ya. Saya pernah diberitahu di ulasan oleh seorang ibu, jika anak-anak ketika diberi hak untuk gagal, kenapa tidak anak kita? Maksudnya anak tipikal memang tahu memang tak boleh pun, tak boleh lulus, memang akan fail. Tapi sebab dia tipikal, dia diberi hak untuk gagal. Anak kita, sebab anak kita ada masalah pembelajaran, anak kita tidak dapat hak untuk gagal. Mana di mana keadilannya di situ? Okey, boleh saya jawab Prof. Okay. Nombor satu soal mismatch. Okey, mismatch ni bukan berlaku di dalam pendidikan saja. Mismatch adalah satu masalah di kementerian. Ya, di mana-mana pun dia pergi. Mismatchnya disebabkan kadang-kadang tu suami saya kerja di sini, saya tak ikut. Saya kena tinggal di sini saja. Saya kena ikut suami saya ke sana. Itu berlaku mismatch. Right? Jadi untuk mengatasi masalah mismatch ini, kita buat program. Kita ada pintu. Pintu apa? Intervensi tukar option. Dia boleh tukar option daripada masalah pendidikan. Itu tukar option masalah pendidikan. Itu yang kita buat untuk mengatasi masalah mismatch. Jadi Kak Timur, dia walaupun dia tukar di mana pun, pintu tak akan berlaku. Selain pada pintu, kita akan menjalani program latihan kepada guru, upgrade dulu skill kepada guru untuk mengikut apa yang orang. Saya rasa nak ikutkan, kalau di mana, kalau kita ikut di mana penempatan sesuai, semua nak duduk di badan. Tak ada siapa yang nak duduk di ujung-ujung kancung. Tak ada siapa nak duduk di ujung-ujung kampung. Jadi itu sebab dia berlaku mismatch. Sebab ada yang suami saya di KL ni tak boleh tukar. Jadi dari maksudnya orang lain. Itu berlaku. So soal mismatch, saya rasa kita memang menjadi lazim, selalu berlaku. Kita ada jalan penyelesaian. Okay. Yang keduanya adalah tentang orang dibenarkan gagal. Anak kita, kenapa gagal? Kita tengok bahawa anak, yes, kita dilahirkan dapat anak. Anak orang, dia tiang. Yeah? Ini ada puncak. Boleh sampai puncak. Anak kita pun boleh sampai puncak. Tetapi kerana ada sampai puncak, ada yang setengah, ada yang bawah. Untuk mencapai ke puncak itu, anak kita tak sama dengan orang lain. Dia ada masa turun, ada masa naik, ada turun, ada kadang-kadang turun ke bawah dan naik semula. Kadang-kadang orang akan masuk ambil 3 tahun untuk sampai ke tiang. Tapi anak kita akan sampai 6 tahun, 4 tahun. Itu kita kena akui. Dan kadang-kadang kenapa kita haruskan bebankan anak kita untuk memuaskan hati kita seluruh kebesaran, sedangkan dia tidak mampu untuk duduk untuk boleh besar. Ada alternatif pendidikan. Peranan kita ialah peranan untuk semua ialah kepada kementerian memberi pendidikan. Itu sebabnya dalam peraturan yang baru, kurikulum pendidikan itu meliputi 4 aspek kurikulum. Kalau yang baik, yang mampu, ikutlah.
kurikulum akademik itu sampai profesor. Yang tak mahir, kita sediakan kurikulum yang khusus untuk mereka bagi kanak-kanak ini. Yang paling pentingnya ialah mereka ini tidak disisihkan. Datang ke sekolah, ada benda yang dia belajar, ada kemahiran yang dia akan dipelajari. Sama juga dengan budak biasa, budak tipikal. Kalau you tak boleh duduk SDM, kita sediakan vocational. Aliran vocational yang diperkenalkan, boleh masuk college vocational terus. Kalau dia tak mampu melibatkan, menerima untuk duduk SDM. Tidak semua murid tipikal duduk perpisahan. Kita boleh salurkan kepada kemahiran. Itu dah sekarang. Jadi sama dengan budak khas. Ada 4 ruang yang kita beri. Cuma parents tentukan ruang mana. Guru akan memberi nasihat mengikuti ke apa yang potensi murid yang telah dilihat. Okey, cerita pasal tadi, rekod. Setiap penilaian yang dibuat guru, guru akan catat. Guru akan buat laporan. Itu ialah rekod yang resmi. Ya, tidak ada guru tengok tadi, anak tuan tak boleh simpan. Guru akan buat laporan. Laporan itu ialah satu dokumen yang resmi untuk dibawa kepada panel bagi menentukan kesesuaian pendapatan. Okay, mungkin mungkin salah satu yang tidak berlakit hari ini, saya kira isu berkaitan dengan bila kita pergi ke sekolah dan community rehab center itu ialah bagi anak-anak yang dewasa sedikit ya, tapi masih diletakkan di situ, dia punya prospek masa hadapan lah, ya, selepas dia melalui ya, program tersebut. Dan di situ saya kira ada, saya rasa satu rehab center di utara ada membuat kerjasama dengan McDonald's misalnya, ya. Maknanya bila dia tamat ya, dia punya program di situ, dia dapat diberi peluang untuk bekerja dengan McDonald's dengan tahap pendapatan. Sebab di Malaysia ini mengikut akta employment kita, the minimum amount of wage is RM700. Ya? Jadi persoalan kita bila kita ajukan kepada ibu bapa, kalau dia lepas di sini, bila dia tamat, dia nak ke mana? Dan sama ada majikan akan terima dia atau tidak, akan diberi gaji yang sama atau tidak dengan orang biasa. Jadi di situ salah satu saya rasa pandangan yang kita dapat ya, daripada pihak sekolah ya, daripada pihak NGO, rehab center dan ibu bapa ialah the smart partnership. Ya, sebab saya kira mungkin NASUM adalah salah satu agensi yang kita bernasib baik ya, untuk establish that smart partnership. Tapi kita perlu ada lebih banyak smart partnership untuk memastikan bahawa bagi anak-anak ini selepas dia tamat tempoh ya, yang dijaga ya, di situ, apa berlaku selepas itu. Itu juga merupakan salah satu hak yang dituntut, sama ada mereka boleh berdikari sendiri atau tidak ya, selepas dia tamat dilindungi dalam tempoh masa di pengajian khasnya ataupun sekolah integrasi. So itu mungkin adalah salah satu aspek yang saya nak bangkitkan, dapatkan daripada kajian kami, pentingnya smart partnership. Terima kasih. Saya dalam pengalaman saya ya, kita menuju ke arah inklusif. Kita nak inklusif. Perlu diingat bahawa untuk anak kita mencapai satu tahap yang bagus di inklusi ialah, nombor satunya ialah intervensi. Intervensi itu mainkan peran yang sangat penting. Itu kita berlaku. Jadi kalau sekiranya walaupun bagaimanapun selepas di detect kita bermasalah, mohon cari intervensi. Supaya bila sampai ke umur persekolahan, ketidakupayaannya telah diminimaskan. Kalau dia tidak boleh masalah komunikasi berterusan, jika tahap umur 7 tahun dia sudah boleh berkembang itu. Sebab kita perlu ingat bahawa guru bukan ahli intervensi. Guru bukan. Guru dilatih sebagai untuk mengajar kurikulum. Pedagogi dan orang pendidikan ini
dia lantik untuk pedagogik untuk mengajar kurikulum yang telah diluluskan oleh kementerian. Dan kalau kita sebut guru sebagai buat terapi, orang terapi mana? Sebab guru tak ada kemahiran untuk membuat terapi. Ya, itulah. Jadi dapatkan sebanyak intervensi yang boleh sehingga bila masuk sekolah, guru boleh sesuaikan dengan kurikulum dia bila setelah beberapa intervensi telah dibuat. Itu je pandangan saya. Saya pun dah lupa apa yang saya kata. But anyhow, saya nak reiterate balik. Bagi saya lah, kejayaan kita untuk melaksanakan program inklusi di sekolah membayangkan sama ada kita, masyarakat kita 5-10 tahun dan 10 tahun akan datang boleh inklusif tak dalam dunia pendidikan. Kalau di sekolah pun kita program inklusif tak berapa berjaya, dan cakap lagi lah di dunia kerjaan nanti dan tidak suka. Okay. Juga mungkin kita boleh mengutuk ada puan dan kita dah rumuskan. Saya tak tahu untuk kanak-kanak yang saya pergi daerah, kurang-kurangnya untuk anak-anak autisma. Untuk anak-anak autisma, kesalahan guru pembimbing bagi saya adalah critical success factor untuk dia berjaya untuk masuk ke dalam program inklusif. Saya tidak berapa tahu agensi buat bagaimana dia tak akan di sekolah-sekolah kerana Imam Umar pun jadi guru pembimbing, itu pun dia akan masuk. Tapi apa yang saya rasa saya boleh share di sini antara pencapaian lah yang dah dilakukan. Guru pembimbing ni dia dikatakan dia assign, maknanya kata seorang murid ni assign kepada seorang guru pembimbing. Dia bukannya ada satu assignment lah. Maknanya kata seorang guru pembimbing mungkin kena jaga 3 atau 4 murid. Kenapa saya nak highlight waktu assign ni? Ada beberapa manfaat yang cukup. Pertamanya kita dah tahu guru, okey, ini anak saya, ini dah guru pembimbing ya. Dia membantu dari segi komunikasi. Bila saya ada sebagai parents, ada beberapa perkara yang nak halai, nak minta bantuan, nak kemukakan, kita tahu dengan siapa kita, guru berapa, kita dah sign, okey. Sebab saya tak pasti guru pembimbing mungkin ramai kan. Contoh dia sign kan, kita okey, inilah gurunya yang akan komunikasi. Yang keduanya macam saya sebut ini, buku komunikasi tu. Dan dia nasib tu dijadikan satu kewajipan guru pendamping tersebut tu ingin tata sesuatu dalam buku tu. Jadi dia membantu hubungan dengan parents lah. So Puan dah explain memang hasrat kementerian untuk melaksanakan menyediakan membekalkan guru. Okay. I just want to emphasize, it's not an option untuk anak-anak autisma. Bagi saya dalam banyak case, ia adalah satu critical success factor. Walaupun mungkin PPI ataupun ya, boleh dia ada potensi memanusiakan, tapi kalau dia hantar ke integrasi, tidak ada bekalan guru pembimbing, saya rasa sayanglah. Mana kata satu hasrat keinginan itu mudah tidak tak tercapai kerana tak ada bekalan. Saya harap pihak kementerian dan juga jabatan dan semua pihak lah juga berkongsi bersama untuk mencari jalan bagaimana setiap anak autisma menjadi sebenarnya seorang guru pembimbing yang kita menjadi program. Saya nak sampaikan satu perkara yang saya rasa satu perkara buat masa ini. Sistem BADI sedang dijalankan secara rintis di beberapa buah sekolah di Negeri Selangor, Wilayah KL dan juga Putrajaya. Dan sistem BADI ini mungkin salah satu sebab diperkenalkan adalah kerana anak-anak kita selain daripada menghadapi cabaran akademik juga menghadapi cabaran sosial. Jadi diharap tahun depan sistem BADI ini betul-betul akan disebarluaskan. Dan kami berharap, kami bagi beberapa berharap ini akan menjadi salah satu langkah untuk menjadikan
bilik darjah tempat yang selamat untuk anak-anak kami. Selamat dari segi keselamatan fizikal, selamat dari segi keselamatan emosi juga. Saya masa dah sampai, saya serahkan kepada pengerusi majlis macam mana nak teruskan. Ada soalan lagi tak untuk panel? Ada lagi? Oh, jadi kita boleh teruskan ke? Boleh teruskan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah macam lewat sangat dah. Maksudnya kita tamat 12 buku kan tadi? Tak apa ke? Tak apa eh? Okey, sehat pada dua soalan. Sahaja lagi. Oh, ramai lagi nak tanya. Macam mana eh? Saya tanya pada panel? Oh, maksudnya semua orang tanya, nanti ahli panel baru jawab. Boleh ke contoh? Sebab ramai lagi nak tanya. Boleh. Assalamualaikum. Saya seorang ibu, anak saya 10 tahun, tahun depan 10 tahun di PKI. Saya nak tanyakan berkenaan dengan inklusif mengikut pada tahap kemampuan anak itu. Misalnya anak saya, bila guru cek dia, DM, DI dia tahap pada 1. Yang lain tahap pada 3. Matematik, sains, komputer tahap pada 5. So, adakah inklusif yang based on kemampuan dan talent atau the strength of the child maknanya dia tengok pada tahap-tahap begitu. So, saya tak tahu macam mana nanti bila dia dah berjalan perperiksaan dia macam mana. Sebab maknanya bila dia belajar matematik ikut umur dia sekarang 9 tahun, dia boring gila. Dia tak nak belajar, dia akan lari. Tapi bila dia masuk, bila cikgu ajar tahap belajar 5, dia akan fokus dan dia boleh jawab. Tu macam mana caranya? Tak ada behavioural issue tu. Itu satu soalan. Lagi satu, saya suka sangat dengan tadi pasal program training guru arus perdana untuk menerima murid inklusif. Tapi I hope this is also included in the program untuk bakal-bakal guru. Maksudnya, for those cikgu-cikgu yang masih belajar di kolej-kolej perguruan atau di universiti, harus juga mendapat belajar tentang inklusi. Dan lagi satu, tak tahu betul ke tidak ya, betul ke kalau sekolah yang KPI turun, sekolah tu dapat less budget, kalau KPI dia naik, kalau sekolah tu dapat more budget? But this was highlighted dengan guru besar sekolah anak saya. Bila saya nak inklusikan dia, guru kata takut nanti KPI turun, nanti dia tak dapat budget. Itu jadi masalah. Jadi macam menyalahkan anak saya pula untuk nak masukkan inklusi. Kenapa anak saya tak pandai, jadi cikgu tak dapat duit? Itu soalan. Terima kasih. Okey, ada lagi tadi? Saya mohon kepada tuan-tuan puan-puan yang bertanya, tolong perkenalkan nama dan bagikan dari nama. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Puan Rohana binti Makaus dari Sekolah Menengah Kok Latif Keras. Saya nak tumpang tanya, rasanya Cik Mat boleh jawab kot. Dari segi peperiksaan tadi exam, skema markah untuk budak-budak masalah pembelajaran, budak pekak dan budak buta. Okey, saya pernah ajukan benda ni setiap kali saya bertemu dengan lembaga kurikulum, saya akan bangkitkan. Kenapa skema peperiksaan sama budak khas dengan aliran perdana? Okey, mereka jawab, dia kata parent daripada pekak, anak-anak yang ada masalah pendengaran dan buta tak mahu mak skema markah dibezakan.
Okey, itu satu. Tapi bagaimana pula kami, anak-anak kami yang dekat LD? Okey, dekat LD, budak-budak kami macam okey, budak kita dan budak pekak boleh menjawab macam biasa. Sebab dia belajar macam biasa, dia okey, cuma dia tak nampak dan tak dengar kan. Tapi kami budak-budak LD boleh menjawab, tapi tak pandai huraikan. Tapi skema makan tetap sama. Masalah, kalau nak katakan, saya dah menanggap itu hari kepada kita, sebab gaji saya yang memaki paper untuk budak khas terpaksa ikut skema aliran perdana yang memerlukan fakta, huraian dan contoh untuk mendapat markah penuh. Sekiranya mereka menjawab dengan fakta saja, markah mereka cuma separuh saja. You bayangkan kalau soalan itu satu soal, satu markah, satu jawapan itu dia boleh dapat 20 soalan tu, okay. Dan soalan tu ada A, B, C, ada C, ada C, N, rumus 1, 2. Okey, campur semua dia dapat 20. Tapi bila kata kena bagi separuh, dia cuma dapat 10 saja. Padahal jawapan dia betul. Sebab huraian dia, masalah huraian. Dan budak-budak LD ni biasanya fakta saja. Dia menulis dalam bentuk fakta saja. Bila dia buat huraian, jawapan jadi lain. Sehingga kami yang menanda paper ni merasa suka. Macam mana nak bagi, kita tahu jawapan dia dan kita tahu apa yang dia nak jawab kat situ. Kalau sekiranya penanda tu cikgu khas. Tapi kalau cikgu aliran perdana, bila dia baca huraian, maksudnya memang dah salah, out terus. Kesian tak anak-anak kita yang LD ni. Macam contoh dalam sekolah saya, sekolah saya tahun ni ada 7 orang ambil SPM. Kami ada inklusi selamai 16 orang tahun ni. Termasuk kita, 5 orang. Dan itu semua ada set kan, ada dalam BPI. Sekolah kami kalau dulu tahun lepas, sekolah yang ramai di wilayah. Tahun ni kurang sikit lah, ada dalam 90 lebih kita. Okey, kami masalah kami dekat situ. Murid-murid kami yang kami hantar ni, kami dah buat satu ke, okey, masa dia lapor, dia masuk pengumuman, kami dah buat satu kelas untuk dia. So kita balik kelas percubaan, walaupun dia dapat UPSR 3A, 4A, 5A ke, ataupun dia dapat 1A, kami dudukkan dia kelas percubaan. So kita dah setahun dia boleh ikut aliran perdana punya silibus, baru kami naikkan dia pengumuman. Sekiranya tak boleh, tapi mak ayah berkeras juga nak, kami akan tahan 2 tahun, kami cuba lagi. Cuma lagi sehingga dia boleh, alhamdulillah kami naikkan. Jadi budak kami yang naik ke aliran perdana, alhamdulillah budak yang boleh belajar. Tapi masalah sekarang, cara pemarkahan. Cara pemarkahan itu macam mana? Adil tak? Okey, kata bukan perak ibu apa yang masalah pendengaran dan penglihatan. Tapi dia nak sijil itu bernilai seperti sijil orang anak orang lain yang ambil SPM. Okey, kita terima sebab dia dengar. Dia yang buta tapi dengar dan ikut selibur macam biasa. Anak kita ni memang ikut dan biasa tapi dia LD, slow sikit. Kalau macam benda ni sikit-sikit, alhamdulillah. Anak murid saya pernah dapat napi. Ada yang sekarang ambil law pun ada budak khas. Yang sekarang ambil matrik pun ada. Kami berjaya. Tapi kami rasa anak kami tak semua yang top kan. Jadi yang lain tu macam mana? Bila kita kami menanda kertas soalan ni untuk menangis. Nak potong bagi dua markah dia macam mana? Sedangkan dia boleh jawab dengan baik. Itu bagi soalan bagi kami lah. Okey, kalau saya tak tahu orang yang lain lah. Tapi bagi saya bukan saya kata saya bias saja. Saya cuba hilangkan bias saya bila saya menanda kertas. Tapi air mata kita mengalir. Bila kita tengok budak boleh dapat markah penuh tapi kami terpaksa potong separuh. Sebab huraian dia terjadi. Hurai panjang, alamat jawapan dia terjadi. Okey, so saya nak Cik Mas jawab ya. Sebab benda ni saya dah tahu. Sebab saya maki pun dah tak tahu. Saya maki pun sebab budak khas pun. Sebab sejarah pun dah dulu. Tak ada sejarah, tak ada sejarah, tak dapat sejarah sendiri. Okay, terima kasih. Assalamualaikum, selamat berada. Saya ibu kepada Ibu Rana. Seorang bertahun autism dengan ADHD. Okey, anak saya ni dia dekat PPKI. Saya cuma nak tahu je. Dia pelajar cemerlang. Tapi masalah dia sekarang ni, mungkin dia punya perangai. Ada tak, memang ada tak undang-undang mengatakan budak-budak macam anak saya ni, yang autism ni, kena, minta maaf, 2 jam kat sekolah,
dalam 3 hari saja. So selebihnya saya terpaksa hantar ke PDK. So bila benda ni berlaku, so macam mana dia nak inklusif walaupun dia belajar cemerlang. Dan ini buat saya rasa dah lemah semua. My son is non-verbal, 5 years old, and dah nak masuk 6 soon. Memang tak ada word langsung. Ada tak any possibility that dia boleh masuk ke PPKI ke, kalau dia, because he understands he can read, it's just that dia tak bercakap, dia communicate using visuals kan. So is there any possibility that dia boleh masuk PPKI and he go into inclusive, even if he's not non-verbal until dia dah dewasa nanti lah. That's it. Thanks. Just one question, satu soalan. Saya nak tanya untuk syllabus dengan curriculum, kelas apa pendidikan khas dengan alihan perdana, apakah beza? What's the main difference with the syllabus? Okay, saya menganggap itu adalah soalan terakhir lah. Jadi saya mohon antenya tolong huraikanlah soalan itu. Saya rasa saya jawab soalan yang pertama dulu ya. Kalau saya salah faham soalan itu betul kan ya? Nak inklusif untuk tahap kan? Kalau kata ni matematik, bila dia ni boleh tahu 5. Kalau subjek lain, dia tahu lain ya. Okay. Untuk inklusif ini, kita lihat kekuatan lah. Jadi guru memainkan peranan yang sangat penting lah. Lihat di mana kekuatan anak puan. Of course lah, dia kena ada dokumen, sokongan dan sebagainya. Dan kita inklusifkan ikut kekuatan dia lah. Kita tak mau jeopardize dia punya ni pula kan, kebolehan dia. Jadi berdasarkan sejarah, profil dia, laporan doktor dia dan sebagainya, kita inklusifkan ikut di mana kekuatan anak puan tersebut lah. Boleh dibuat tu? Boleh dibuat. Ikut kekuatan dia. Kalau inklusif penuh, yang beza umur 1 tahun. Kalau inklusif separah boleh. Berapa jarak umur pun tak ada menjadi masalah. Sebab kita nak inklusif separah saja, supaya dia boleh bersosial. Itu satu. Yang kedua, soalan perempuan tadi mengenai latihan ya. Memang kita memang giat menjalankan latihan untuk guru dalam perkhidmatan. Untuk dalam latihan dalam perkhidmatan di sekolah yang dibuat oleh pentadbir pun kita gerakkan supaya mereka faham tentang inklusif ini. Untuk makluman puan, bagi bakal guru, kita telah bekerjasama atau telah berbincang dengan IPGM, Institut Pendidikan Guru Malaysia. Mungkin puan dari IPGM pun boleh menambah ke jawapan saya. Memang mereka telah adakan satu modul untuk semua guru, bukan guru pendidikan saja. Semua bakal guru, semua subjek, semua khusus ada elemen pendidikan khas telah dimasukkan dalam modul mereka. Memang maknanya bakal guru yang akan keluar nanti tak kira apa mereka ajar, subjek apa mereka ajar, mereka telah ada pengetahuan tentang pendidikan khas. Memang telah dimasukkan. Dan insyaAllah dalam tahun 2017 mungkin ada satu kumpulan guru yang akan keluar yang belajar ataupun belajarlah modul pendidikan inklusif. Telah ada ya, modul wajib ya. Mungkin dari IPGM boleh bantu saya. Memang kami telah ada itu semua. Assalamualaikum. Saya datang as parent ya. Tapi masa jawab, jawablah juga. Saya daripada Institut Pendidikan Guru Malaysia. It's not from campus tapi daripada pentadbiran, daripada IG. Betul Puan Zumura cakap. Tapi kita inklusif, kita beri perubahan pada bakal guru normal classes.
dan juga yang kita ada di IGT sekarang ni. Dan kita boleh cakap apa option pendidikan khas. Kita akan cakap pasal masalah pembelajaran, pendidikan apa ni, masalah penyiasatan, pendidikan. Yang saya cakap tadi betul, kita memang dari India. Memang saya masukkan betul. Sebab saya terlibat sama dengan perbincangan beza modul tersebut. Jadi telah ada, jangan risau, insyaAllah bakal-bakal guru yang dikeluarkan memang ada pengetahuan lah tentang pendidikan khas. Soalan yang ketiga tadi, ada tak such kata statement kalau sekolah tak capai KPI tak dapat duit? Okey, sebenarnya peruntukan yang diturunkan di sekolah, dia bergantung kepada bilangan murid, subjek yang murid ambil dan sebagainya. Pada saya, apa yang cikgu tu cakap, guru besar tu cakap, mungkin untuk tujuan mendapat bai'ah tu je. Bai'ah tu maksudnya sekolah mendapat prestasi yang cemerlang lah. Tetapi untuk peruntukan yang sama untuk sekolah, tak ada. Tak ada such statement kalau KPI tak capai, tak dapat bajet, tak ada. Sebab kita menyatakan sebagai per capita grant yang diturunkan kepada sekolah adalah berdasarkan bilangan murid dan subjek-subjek yang diambil di sekolah. Tak ada isu kalau tak capai KPI duit tak dapat, tak ada. Itu secara umum yang saya boleh sebutkan lah. Kalau untuk mencapai sekolah kecemerlangan ke, mendapat bai'ah kluster ke, itu memang ada kriteria lain, prosedur lain. Dia tidak masuk dalam peruntukan yang diperlukan di sekolah tu lah berdasarkan pencapaian KPI. Baik, nampaknya saya seorang jawab. Cik Mat boleh jawab mengenai peperiksaan daripada Puan Rohana tadi sebab dia nak Cik Mat jawab. Saya cuba rumuskan apa yang yang soalan itu lagi. Satu latihan yang sebut berkaitan dengan duit bagaimana? Duit bagaimana yang dikatakan? Sebab apa duit itu adalah satu, ada PCG memang tidak murid ada duit. Once turun ke benda surat, memang hak dia ada. Kalau sekiranya setahun itu dapat 200 lebih, memang ada. Tapi bukan untuk dia. Untuk menyediakan pelatihan PMP bagi murid tersebut. Melaksanakan PMP itu peruntukan di, yang diturunkan. Lepas tu, yang terbesar ini, saya rasa ini ialah kepada sekolah yang untuk mencapai sekolah kluster atau sekolah berkesan diri. Saya dah sebut tadi, bukan ada satu kriteria. Sebab apa? GPS sekolah untuk dapatkan sekolah berkesan diri berdasarkan GPS sekolah. Okey, pencapaian sekolah dalam akademik. Pencapaian dalam akademik ukur, ada dua cara pengiraan, dengan berdahas atau tidak mudahan dalam pengiraan sistas lembaga perisai tahun 2013. Memang ada dua cara. Sekolah boleh memilih keseluruhan GPS itu ada mudahan atau tak ada mudahan. Mana yang terbaik? Kerasi itu tak ada. Ini cerita lama Cerita lama yang yang masih lagi kawan-kawan pakai untuk kajian pengiraan berkaitan dengan skema permakahan. Memang kita minta dia diturunkan skema. Kalau turunkan ke skema, naik balik rangka ke NQA untuk ke kualiti akan turun. Kualiti akan turun. Saya akan turunkan skema saya dengan skema oleh masa dulu, zaman-zaman dulu, masa saya sekolah dulu. Saya sekolah kebangsaan. Saya ambil SPM untuk bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris saya, A situ tak sama dengan bahasa Inggeris semua. Dia jadi C, dilihat keseluruhan. Itu yang parents agak. Walaupun saya dapat kualitinya rendah. Dan bukan untuk semua tak setuju bahawa kualiti itu diturunkan. Anak saya A. Tetapi A itu bukan bermakna A. A itu ialah lulus saja di peringkat mereka. Jadi, biar ini sebabnya skema itu jadi. Okey, cara menjawab soalan banyak cara. Jadi, dia berluang. Kalau tak reti membaca, kita sediakan reader. Tak reti menulis, kita sediakan rakaman. Rakam bersuara. Itu ialah kaedah-kaedah menjawab perkesan yang kementerian telah sediakan.
saya disleksia, saya tak boleh baca, lambat baca. Ada reader tukang bacakan. Saya tak boleh menulis, saya tak boleh menulis, ada tukang tulis. Itu semua kaedah-kaedah memudahkan murid-murid itu menduduki perpesaan, menjawab apa yang dijawab. Baik, kalau skema itu misalnya cikgu tahu tidak ikut skema, memang tak sampai tahap itu. Bermakna mudah tak sampai tahap itu. Ya? Kalau kita turunkan skema, maknanya di bawah kualiti NQA, dia akan turun result dia. Tak sama dengan orang lain. Adakah kita kenal? Dapat experience level dia, level lulus sahaja. Itu kita dah. Jadi, walau bagaimana perkara-perkara ini kita dah bincangkan berkali dengan pihak kemudian, apa yang kita buat ialah yang kita mohon bahawa pemeriksa itu terdiri daripada pendidikan khas supaya dia tahu. Itu yang kita mohon. Kalau boleh, memang kalau boleh, pemeriksa itu terdiri daripada guru-guru pendidikan khas sebagai pemeriksa ketah-ketah. Itu yang kita mohon daripada warga. Itu yang kita perjuangkan. Dan sampai mana kelulusannya masih lagi kita kaitannya. Ya, itu tahap awal dulu. Kita mohon bahawa pemeriksa itu adalah terdiri pada guru-guru pendidikan khas yang tahu bagaimana murid itu menjawab. Dan bila ikut skema itu, dia tahu. Dia akan bagi justify kalau kenapa murid itu menjawab. Itu yang sampai setakat yang kita buat. Alright. Yang ketiga ialah 3 jam. Itu tak ada ya. Dalam Kementerian Pelajaran. Okay. Untuk dikeluarkan ikut masa, siapa bagi keluarkan? Saya tanya dulu. Ya? Kalau murid itu siapa dibenarkan, murid itu bila murid itu register sebagai murid itu, bila murid itu keluar, apa jadi kalau sekarang yang hari dalam sepatutnya budak itu, saya murid kita datang sekolah, kemudian dikeluarkan. Budak itu terjadi di luar sekolah, sebab murid itu sepatutnya berada di sekolah. Alright? Saya tak tahu tuan yang terbakar. Jadi itu adalah satu yang tak patut berlaku. Untuk dikeluarkan pada masa-masa tertentu, kita hendaklah mohon kelulusan. Mohon kelulusan di peringkat kementerian. Sehingga sekarang ini ialah yang mendapat kelulusan di peringkat kami ialah untuk Persatuan Disleksia yang memohon murid itu dikeluarkan serta dalam tempoh 3 bulan untuk menjalani intervensi membaca. Yes, itu kelulusan. Jadi setiap murid yang mendaftar sudah daftar di sekolah, dia tidak boleh dikeluarkan tanpa apa-apa dia. Sebab apa? Murid itu bila datang sekolah, bermakna dia datang ke sekolah. Kalau dia tak datang, maknanya dia tidak datang ke sekolah. Dia tak ada 3 jam di dalam dia, dan lepas itu dia bilang, Anas mendapat kelulusan dari pihak kementerian. Okey, non-verbal. Non-verbal boleh masuk ke sekolah. Ya, yeah? Boleh masuk ke sekolah. Kita tak menolak sebab apa dia boleh baca dan sebagainya. Jadi cuma dia perlukan lebih banyak intervensi supaya dia boleh bertutur. Sebab apa kita tahu? Kita bila masalah komunikasi ini dengan guru yang paling pentingnya banyak komunikasi. Arahan, kita tahu budak itu faham atau tak faham dengan komunikasi. Dalam keadaan kami masih menerima juga walaupun non-verbal. Tapi secara berdekat kita cuba tengok. Jika sekiranya dia tidak membebankan diri murid dulu, kemudian kelas yang dia masuk itu, boleh diikusikan, kita ikusikan. Kalau membebankan murid itu sendiri, kita lewatkan itu sehingga budak itu boleh bersedia untuk duduk dia. Cikgu cakap macam ayah kritik. Ayah cakap lain tidak jadi masalah. Kan? Jadi kita mohon bahawa kita tak masalah dimasukkan pemikiran. Sebab itu budak itu dibiasakan dengan bertutur, walaupun dia boleh bagi signal, walaupun dia boleh dengan menggunakan perkataan satu dua perkataan, kita tak masalah. Sebab itu kita latih supaya dia boleh menjadi lebih baik lah. Saya itu saja. Asalnya, baik. Kurikulum. Saya dah sebut beberapa kali, agaknya dalam 1-3 kali dah tersebut berkaitan dengan kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan ada 4 saya sebut tadi. Ya, kalau yang pertama ialah kurikulum kebangsaan.
Okey, kalau yang dalam typical classroom mengajar A, mengajar bahasa, dia pun sama bahasa. Ya. Mengajar bola, dia pun ikut sama bola. Itulah kurikulum kebangsaan. Yang kedua ialah kurikulum kebangsaan yang diubah sesuai. Biasanya yang diubah sesuai untuk deaf and blind. Dia have to go sesuai. Sebab ada benda-benda yang ke dalam kurikulum tu mohon melihat, mohon memerhati, mohon mendengar. Itu tak boleh pakai. That is ubah sesuai. Okay. Yang ketiga ialah kurikulum yang dibina khusus. Anak tuan begini, okay, anak tuan tak sedia lagi nak belajar ABC, nak belajar ikut baca buku yang tebal-tebal tu. Anak tuan baru boleh baca ikut nama, baca nama sendiri, baca nama telefon bapa. Itu ada kurikulum mesti. That is kurikulum yang duduk. Dan benda itu ialah, kalau kita boleh rendahkan, kita rendahkan lagi untuk kesediaan. Itu. Yang ketiga ialah dia memang tak minat membaca. Dia tak minat tetapi dia mempunyai skill yang baik. Ya, dia boleh membaca dengan kita ada kurikulum kemahiran. We attach dengan mana-mana isu pelatihan yang ke arah kemahiran. Jadi dia boleh buat. Kalau dia suka memasak, kita bagi dia kerja memasak. Kalau dia suka menjahit, kita bagi dia kerja menjahit. Kita impak kurikulum yang kita sediakan. Dan kemudian akan revise balik kurikulum untuk sekolah menengah, di mana kurikulum itu lebih kepada menggurus kepada kemahiran. So, tahun 2018. Kira-kira, kita akan perkenalkan kurikulum untuk moderate, untuk kepusian sederhana, di mana kita cukupkan kepada kurikulum kemahiran. Okay, terima kasih Encik Mat. Cuma saya tambah sikitlah, kalau ada ibu bapa yang macam Puan tadi ya, menghadapi masalah begitu, saya tahu perasaan sebagai seorang ibu, rujuklah kepada JPN. Ya, jika perkara-perkara sebegini berlaku, rujuk kepada JPN atau Kementerian. Ya? Okay. Assalamualaikum, saya guru Puan Luna. Antara yang saya nak dedahkan di sini bahawa berlakunya isu kadang-kadang ada sekolah yang meminta anak dia disekolahkan sama ada beberapa jam atau seminggu sekali, isu tingkah laku. Ya? Macam di sekolah saya pernah ada pelajar yang autism, tingkah laku ganas. Ya? Dan ya, perbincangan dengan ibu bapa, kami terpaksalah memastikan bahawa dia dah bersedia atau tidak untuk sekolah sebab keganasan yang dilakukan tu amat menggerunkan lah. Sebab dia menyepak budak yang kecil, anak-anak guru dan PPM masa berlaku tantrum dia tu. Dia membaling palang kaca dan sebagainya. Jadi antara isu yang kami hadapi di sekolah adalah ada pelajar kita yang ada punya masalah tingkah laku yang akan memudaratkan orang lain, menciderakan orang lain. Dan kami juga guru tak tahu macam mana, yes. Di peringkat sekolah menengah ni saya tak tahu sebab pernah diberitahu oleh pegawai JPS bahawa tak ada tempoh 3 bulan tu sama ada pelajar ni layak ke tidak duduk di sekolah menengah. Hanya ada di sekolah rendah saja. Jadi macam mana kita nak, sebab kalau di sekolah menengah sepatutnya boleh urus diri kan. Tapi kita disepakat sekolah menengah pun umur dah 13, 15, 17 masih tak boleh urus diri. Tapi dia masih masuk sekolah menengah. Yang tak tahu menulis, tak tahu membaca, tak boleh pegang pensel, tak boleh menganal sebagainya, masih masuk ke sekolah menengah. Jadi itulah antaranya di pihak kami ni, di mana asas kementerian, di mana dia punya standard dia, kelakuan ke dari segi akademik, adakah dia layak ke sekolah menengah kalau dia belum settle ni semua. Tapi sebab kita takut berapa marah, kita takut kita pula didakwa, pihak sekolah pun takut, jadi kita terima je. Dan di peringkat sekolah menengah, sekolah rendah pun kadang-kadang sekolah ni hanya PPGI ni sebagai nursery, tempat berapa hantar anak. Ya, kita masih ada sekolah menengah ni yang anak umur 6-7 masih pakai Pampers, tak reti tukar, yang terkencing terberak dalam kelas. Itu sekolah menengah kan? Kalau sekolah rendah kita boleh faham, ini peringkat menengah. Okey, saya faham juga. Bagi Encik, terima kasih jawab. Okey.
Okay, right. Itu sebabnya kita tukar, kita cuba ubah peraturan peraturan. Kita dulu pakai peraturan 1997. Right? Sekarang ini kita tukar peraturan 2013. Di bawah 2013 itu, baru kita kenalkan, perkenalkan adalah tempoh percubaan 3 bulan. Kerana masalah ini, masalah ini, bukan kita, kalau Karen kata itulah jalan-jalan kita nak tolak ini. Sebenarnya bukan kita nak tolak, kita nak tentukan kesesuaian pendapatan murid itu. Ya? Kalau datang ke sekolah bawa beg, lepas tu balik bawa beg yang sama, saya rasa cikgu pun letih, kan? Dan parents pun letih nak ambil bawa balik dengan zero knowledge yang ada. So, itu sebab bila kata-kata, bila kita kerja dalam 3 bulan itu, cikgu diberi satu instrumen. Ya, dan yang kata tadi lah, dia kata mana skandal apa, report skandal itu. Instrumen itu, melalui instrumen itu, cikgu menilai ada 6 aspek. Ya, satu ialah kognitifnya. Ya, ada 6 domain, tingkah lakunya, motor halusnya, motor kasarnya, iaitu yang cikgu menilai, bukan memerhati. Memerhati tengok apa luar. Bila menilai, maksudnya menilai di sini ialah, bila cikgu tengok bahawa dia bagi tas, boleh buat. Adakah domain dia berfungsi atau tidak? Okey. Selepas itu cikgu buat report, buat laporan. Laporan itu ialah dokumen resmi berkaitan dengan murid. Okey. Takut pula cikgu ni memang, kalau cikgu ni memang nak burukkan anak dia. Dokumen itu kat sudut tak sesuai itu. Dokumen itu nak dibentangkan dengan parents supaya parents bersetuju dengan dokumen itu. Ini adalah mengelakkan daripada parents kata, cikgu ni buat report je. Ya, pergi sepati je. Ya, berbincang. Inilah laporan anak tuan sementara 7 bulan setelah kami menyusun aktiviti. Okey, ini kemampuan dia. Dipersetujukan dokumen itu, baru diangkat di bidik untuk dibuat penempatan. Okey. Dalam itu, kalau sekiranya anak tuan-tuan itu masih lagi memerlukan apa, intervensi tentang tingkah laku, kenalah cari ustaz-ustaz yang boleh menyelesaikan masalah tingkah laku. Baik, saya ingat semula, cikgu diajar sebagai untuk mengajar. Cikgu bukan pegawai intervensi. Cikgu ialah bukan terapi untuk intervensi. Cikgu diberi latihan dengan kurikulumnya, dengan pedagoginya untuk mengajar seluruh-seluruh itu. Right. Jadi, jika sekiranya anak tuan masih lagi memerlukan intervensi berkaitan dengan behavior, mohon carilah NGO, carilah jasa begini untuk mengatasi masalah itu sebelum hantar ke sekolah. Jadi, bila hantar ke sekolah dengan 5, 6, 7 lagi masuk perlukan intervensi, akhirnya guru jadi mangsa. Dan guru jadi sasaran. Sekolah jadi sasaran. Bahawa cikgu tak pandai mengajar lah, apalah. Sebab apa guru ini tidak dilatih sebagai seorang terapis. Itu kena ingat. Jadi, untuk cikgu, bahawa yes, dulunya kita tak ada 3 bulan. 3 bulan inilah sebenarnya bagian tuan untuk menentukan tahap murid dengan pembelajaran guru yang telah dilatih. Kalau sekiranya murid itu boleh intervensi, akan diintervensi dan selepas intervensi dan murid mohon semula masuk ke sekolah, kawasan sekolah. Sebab laporan yang lama itu akan membezakan anak saya ini, cikgu kata dah tak masih lagi behavior belum, sekarang dah baik pulih, penekan dengan dokumen itu boleh diterima semula. Dan cikgu buat penilaian sekali lagi. Saya rasa tak masalah. Minta nasihat boleh cik Mak boleh ya? Kita ada kamu dari kamu tadi ada isu tadi ya. Kalau KPI dah capai, untuk bajet dan kita dalam pertimbangan dan sini mengusah sikit kan. Tapi saya pun memang kadang-kadang dia berada dalam macam rusak.
maklumat tu dia dapat dari kurikulum Islam. Dan dia hadir pada hari ini untuk dapatkan verification. Jadi kita dibangunkan untuk nashing sebenarnya. Tak sepatutnya Abu Ustaz berkata begitulah. Tak ada, tak betul. Jadi kalau saya letak dalam keadaan kamu, mana ni ya? Sebabnya yang kita hadapi ni korang berusaha. Bukannya tak ada orang kan? Macam mana nak move forward? Apa nasihat Cik Mat? Saya rasa ibu bapa yang lain pun sama. Kita dah tahu macam umpama puan dah bentangkan dasar tapi ni macam ni. Jadi kita tahu macam jelas sekolah kita actually melakukan satu yang again dasar. Dan kita dah diberi pengetahuan ni, kita nak kita nak dia rasa tu sepenuh kan, kita nak kena tapi sekolah tak melaksanakan, kita nak konfirm cikgu pun je lah, kita kena jaga relationship dengan cikgu. Jadi dia jadi satu dilema kita tanya bapak apa nasihat cik Fad kepada ibu bapa. Saya banyak lima soalan yang sama, satu je perkara mudah. Kalau kita buat ada mudi, kalau orang pajak pagal balik, kita buat apa? Kita panggil polis kan. Tapi kalau kita bagi salam macam mana? Dia akan jawab dengan salam. Oleh itu, kita gunakan cara yang berhemah untuk masuk ke sekolah untuk menjelaskan sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita sebagai parent kita tak sedar bahawa kita tuntutkan kita lagi berilmu daripada dekat sekolah. Jadi perlu ingat bahawa masuk rumah orang, berilah salam. Ya, bila dah jawab salam dengan baik, boleh musakarah. Jadi itu boleh selesaikan dengan sebelum. Itu kebenaran saya. Dan saya akan bahawa perundingan perlu. Ya, kadang-kadang memang guru sekali dia tak aware tentang banyak aspek-aspek apa. Ada bukannya satu pun. Kami keluarkan pekering dalam tahun ini dua. Okey? Yang lain-lain keluarkan pekering ada 4, 5, 6 lagi. BPG keluarkan pekering latihan lagi. Jadi banyak pekering yang harus. Itu sebabnya guru penyelaras pernikahan dia yang mahir di setiap pekering itu. Jadi kalau dalam konteks perpisahan apa setiap usaha perpisahan mahir tentang perkara itu. So kita berunding dengan belum sampai atas, kita berunding dengan penyelas dulu, berunding dengan setiap usaha perpisahan dulu, barulah kita angkat sama-sama ke atas. Saya rasa kalau punya itu, kita boleh menyelesaikan perkara dengan kita lebih baik. Okay. Saya rasa dah pukul 1, dah sejam lebih kan? Okey, saya harap semua apa yang dibincangkan pada hari ini, penelitian ibu bapa tuan-tuan semua dapat dijawab lah. Dan semoga forum hari ini memberi banyak manfaat kepada para peserta yang hadir. Jadi, tanpa buang masa, sebelum kita bersurai, saya menjemput Cik Wan Mazlan untuk menyampaikan cedera hati kepada moderator dan panel. Okey, saya menjemput yang pertama moderator kita Puan Hayati. Okey, seterusnya saya menyambut wakil dari ibu bapa, Encik Afizal. Okey, seterusnya wakil daripada guru. Seterusnya saya menjemput wakil daripada bahagian pendidikan khas. Dan
Dan yang terakhir saya menjemput wakil daripada Suhakam, Prof. Aisyah. Okay, saya mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa, para peserta, guru-guru yang hadir pada forum kita hari ini.